Monggo, monggo. Oke. Baiklah, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, marilah kita mulai seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dr. Triki Nasih. Yang saya hormati Profesor Dr. Dwi Suliswara yang akan menjadi pemateri pertama pada seminar hari ini. Kemudian ada Ibu Dr. Randa Swinarni Magister Manajemen yang akan menjadi pemateri kedua pada seminar hari ini. Kemudian ada juga Bapak Slamet Windarto Sarjana Pendidikan yang akan bertindak selaku pemateri ketiga. Serta para peserta, ya ini terdiri dari mahasiswa Fakultas Agama Islam dan mahasiswa FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian juga ada Bapak Ibu dosen di lingkungan FKIP dan PAI UAD. Ada juga Bapak Ibu guru dari Sekolah Mitra Universitas Ahmad Dahlan serta para hadirin dari kalangan umum. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan selamat mengikuti pada acara seminar yang luar biasa pada pagi hari ini dengan tema menyiapkan calon guru adaptif di era pandemi COVID-19 sesi pertama. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Yusuf Hanafiah. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberi kepercayaan untuk menjadi moderator membawakan acara pada seminar kali ini. Sebelumnya saya akan, pada bagian awal ini saya akan membacakan, akan saya sampaikan susunan atau rundown acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan, yang ketiga acara inti, yakni pemaparan dari ketiga narasumber kita. Kemudian yang keempat, ada sesi tanya-jawab. Baiklah, Bapak-Ibu, serta para hadirin yang semoga selalu dirahmati Allah, kita beranjak pada acara yang pertama, yakni adalah pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama acara seminar pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran pada acara kita kali ini. Kemudian kita beranjak ke acara yang kedua, yakni adalah sambutan Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Caraka Putra Bakti selaku Kepala P3K Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Bapak Caraka, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati, Bu Dr. Triki Nasih Handayani, selaku Dekan FKIP UAD. Yang saya hormati, Bapak Dr. Dodi Hartanto, selaku Wakil Dekan FKIP. Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan FKIP dan PAI. Hari ini tanggal 10 Agustus 2020 kami Pusat Pengembangan Profesi Kependidikan menyelenggarakan seminar dengan bertema menyiapkan calon guru profesional yang adaptif di era pandemi COVID-19. Kegiatan ini kami rancang selaku bagian dari pembekalan mahasiswa
dalam mempersiapkan diri dalam pelaksanaan program lapangan persekolahan 2 yang dilaksanakan secara daring yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus sampai 18 September 2020. Harapan kami mahasiswa dapat serius dan semangat bagaimana menggerakkan kegiatan pembelajaran secara daring secara optimal. Adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk dalam rangka menyiapkan PLP 2 daring ini secara optimal, kami merancang 3 kegiatan penting dalam minggu ini yang akan diikuti mahasiswa secara wajib. Pertama adalah seminar hari ini yang akan kami laksanakan secara daring dalam 2 sesi. Kemudian tanggal 11 sampai 13 ada pembekalan tentang media pembelajaran dan pengembangan artikel ilmiah. Kami melibatkan beberapa dosen di lingkungan FKIP dan PAI sehingga dapat memberikan penguatan pengetahuan dan keterampilan bagi adik-adik dalam rangka bersiap melaksanakan PLP 2. Selamat menyaksikan dan selamat berproses. Tetap semangat dan sukses untuk PLP 2 daring 2020. Saya bangga menjadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap melaksanakan. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Caraka Putra Bakti, MPD, selaku Kepala P3K UAD yang mewakili Ibu Dekan. Kemudian kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu tentunya ini. Namun sebelum itu, perkenankan saya akan menyampaikan beberapa hal penting ya sebelum pemaparan dari Bapak Ibu narasumber. Ya, jadi yang pertama adalah kepada teman-teman mahasiswa, jangan lupa ya untuk mengisi link presensi. Nanti di pertengahan acara ini akan ada link di kolom chat YouTube, ya silakan diisi itu. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat YouTube, ya nanti di sesi akhir ada sesi tanya jawab, itu akan saya bacakan pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya, acara ini juga disediakan e-sertifikat, ya. Jadi untuk linknya juga nanti akan disiapkan oleh tim, insya Allah akan mulai di-share mulai pertengahan acara. Itu beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan sebelum acara inti ini kami mulai. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Ya, ini adalah acara inti seminar yang bertajuk Menyiapkan Calon Guru Adaptif di Era Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Jadi seminar ini diselenggarakan dengan harapan mempersiapkan teman-teman mahasiswa ya sebagai calon guru di masa depan, yang mana intinya calon guru itu harus selalu adaptif dalam berbagai macam kondisi ya, termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini sekalipun ya. Jadi sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, pada seminar kali ini kita menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa ya. Jadi kita langsung saja kita masuk ke pemaparan pertama ya. Pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dwi Suliswara. Namun sebelumnya
kami bacakan sedikit profil beliau ya. Profesor Dr. Dwi Suliswara ini, beliau adalah guru besar di Universitas Ahmad Dahlan bidang teknologi pendidikan. Ya, jadi untuk urusan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring yang berbasis IT, beliau tentu sudah menjadi pakarnya dalam hal ini. Ya, selain itu, beliau juga sudah banyak sekali melakukan publikasi di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Luar biasa, Prof. ini. Kemudian, beliau juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Ahmad Dahlan. Yang pada kesempatan kali ini, insya Allah, beliau akan menyampaikan presentasi dengan judul New Competence of Today's Teacher. Ya, jadi kompetensi baru guru hari ini. Ya. Maka tanpa memperpanjang waktu, kepada Profesor Dr. Dwi Suliswara, kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparannya selama 20 menit, Cik Prof. Oke, monggo Prof. Kami terima kasih, Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang luar biasa. Sangat bangga, sangat senang saya diundang pada acara yang baik ini untuk bersama-sama kita melihat ke depan pendidikan Indonesia, terutama melalui penyiapan para guru. Yang kami hormati Ibu Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan yang tadi diwakili oleh Bapak Caraka, yang kami hormati para narasumber ada Pak Slamet Winterto dan ada Ibu Win Suwinarti yang belum masuk ya kan, belum kelihatan di situ. Ya, yang sangat kami banggakan para mahasiswa yang akan menjadi guru masa depan dan kolega kita para pendidik dari berbagai kalangan. Terima kasih. Mohon izin kami untuk share screen materi kami. Ya. Ya, judul kami tentang kompetensi baru para guru dewasa ini. Ya, sekarang kita juga sadarlah dengan berbagai macam perubahan ini, ada perlu adanya perubahan-perubahan juga para guru dalam mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan baru para tenaga kerja ataupun para pelaku bisnis ataupun pendidik di masa depan atau dalam bidang apapun, peran guru sangat penting. Dan nanti saya akan fokus bagaimana penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja belajar siswa. Ini yang nanti akan kita fokuskan, how to use technology to enhance students learning. Ini yang akan nanti kita bicarakan. Ini saya Dwi Suliswara, working from home, jadi saya masih di rumah. Nah, apa yang akan kita bicarakan, ada empat hal. Yang pertama, kaitannya antara revolusi industri 4.0 dengan penyebaran COVID-19. Yang kedua, kita akan bicara tentang TPEC sebagai kompetensi baru. Yang keempat, ya, tentang ICT possibility, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran saat ini, dan apa yang perlu kita lakukan? What should we do next? Ya, agenda apa yang perlu kita lakukan pada situasi ini? Perubahan dan percepatan pada teman-teman baru bidang teknologi informasi komunikasi ini kan kita sadar sepenuhnya telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi proses belajar-mengajar. Ya. Kondisi ini memberi peluang-peluang baru, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa peluang-peluang baru ini hanya bisa termanfaatkan ketika kita para pendidik juga memperbarui, meningkatkan, mengembangkan kembali kompetensi-kompetensi baru dengan lingkungan yang baru ini. Nah, ini yang coba akan kita bahas dalam sesi ini. Nah, ada beberapa faktor yang saat ini menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan revolusi industri 4.0.
sesungguhnya revolusi industri yang keempat ini didominasi lah banyak hal-hal yang dikaitkan dengan revolusi industri ini terkait dengan semakin intensifnya otomasi dalam berbagai kehidupan dan pertukaran data yang bisa dilakukan dengan mudah dengan skala yang masif dengan tanpa batasan yang jelas, tanpa batasan sehingga semua orang bisa mengakses dalam proses maupun aktivitas kehidupan manusia. Nah, ini ditengarai dengan beberapa hal, empat hal yang kami tuliskan. Yang pertama terkait dengan cyber physical system, CPS. CPS itu seperti robotik dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu pelajari lebih dalam, misalnya Bapak Ibu tahu tentang Amazon yang dulu hanya sebagai tempat untuk jual beli buku, yang sekarang itu menjadi bisnis yang demikian luar biasa yang di dalamnya itu semuanya sudah digerakkan oleh robot. Dari sekian dalam sehari itu ada jutaan transaksi yang harus ditangani dengan cepat. Nah, mereka itu sudah tidak lagi menggunakan manusia tapi menggunakan cyber physical system yang bisa digerakkan dari mana saja untuk menggerakkan robot yang itu. Belum lagi di industri-industri manufaktur itu sudah hal yang biasa dalam penggunaan cyber physical system. Kemudian yang kedua terkait dengan Internet of Things, ya. Seperti pengukur kecepatan di highway apa? Di jalan tol itu juga sudah menggunakan IoT. Banyak hal yang sudah menggunakan Internet of Things. Kemudian juga di industri itu dikenal juga dengan Industrial Internet of Things. Kemudian cloud computing itu kaitannya seperti kita sekarang lakukan dengan Zoom, ini kita bergerak juga dengan teknologi cloud computing. Atau kita pakai YouTube dan sebagainya, kita mendownload berbagai macam dokumen yang ada di Google itu bekerja sebagai dengan sistem cloud computing. Kemudian sistem cerdas dengan cognitive computing dan artificial intelligence. Contohnya artificial intelligence yang paling gampang itu ketika Bapak Ibu menggunakan sosial media, kadang ditawari produk-produk tertentu, ya. Yang kok kita merasa, wah itu kok saya ditawari sesuatu yang saya butuhkan. Tawaran-tawaran itu sesungguhnya bersifat customized. Setiap pengguna di sosial media akan ditawari produk yang berbeda. Dari mana sosial media itu tahu apa yang kita butuhkan? Dari track record kegiatan kita secara online. Itu mereka catat semua, kemudian dikemas menjadi pengetahuan tentang customer. Nah, dari situ kemudian ditawari produk sesuai yang dibutuhkan. Nah, sehingga kalau kita merasakan, kadang kita registrasi sesuatu selalu diminta boleh mengakses data telepon, boleh mengakses foto yang ada di HP dan sebagainya, boleh mengakses history pada handphone kita, itu adalah untuk kepentingan itu, untuk membangun menggunakan artificial intelligence sehingga bisa memahami orang per orang dan memberikan layanan orang per orang secara berbeda. Itu yang terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun secara lebih mendalam, secara lebih luas, komprehensif, teknologi-teknologi ini digunakan juga dalam berbagai bidang. Nah, ini yang perlu kita lihat, bahwa revolusi industri itu banyak perubahan dalam proses interaksi dan proses bisnis yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, dalam era COVID saat ini, ya, yang paling penting adalah digital readiness, kesiapan menggunakan semua hal yang sifatnya digital. Nanti akan ada, ini mungkin sekarang juga sudah mulai berkembang dengan marak, kehidupan-kehidupan yang sekarang kan tidak mudah kita untuk berinteraksi, ya. Ada distance, physical distancing, kita harus ada jarak tertentu dengan orang-orang yang lain sehingga membatasi aktivitas, tetapi ini menjadi peluang baru dengan teknologi dari revolusi industri 4.0 tadi, membuka peluang-peluang baru dalam layanan. Contohnya yang gambar paling kiri ini menunjukkan robot yang memberikan layanan khusus di rumah makan-rumah makan, sehingga tidak ada interaksi antar orang,
Kemudian sekarang kita juga merasakan orang bisa bekerja dari rumah, ini ibu-ibu sedang masak di rumah sambil bekerja. Kalau tidak mau lihat wajahnya, cukup ditutupi saja wajahnya, di slash sehingga tidak kelihatan. Kemudian nanti akan ada layanan-layanan dokter jarak jauh yang bisa digerakkan dengan teknologi macam-macam tadi, dengan cloud computing dan sebagainya, sistem cerdas dan sebagainya, sehingga orang dapat dilayani. Pembayaran pun juga sekarang tidak perlu pakai uang fisik, semuanya pakai uang yang sifatnya elektronik, uang digital. Ini yang sudah terjadi. Belajar pun juga sekarang banyak belajar melalui ini. Kalau kita lihat itu bagaimana masifnya penawaran ruang guru itu di berbagai macam. Itu karena mereka melihat peluang ini. Nah, kita perlu melihat ini sebagai hal yang perlu kita perbaiki dalam kompetensi kita. Bagaimana nanti robot akan menggantikan, mulai juga dilakukan layanan di rumah sakit, memeriksa pasien dan sebagainya itu dilakukan oleh robot. Nah, apa yang ingin kami katakan? Bahwa sesungguhnya COVID-19 ini menjadi katalis, menjadi elemen yang mempercepat proses revolusi industri. Ya. Kalau revolusi industri tanpa COVID-19, mungkin butuh beberapa waktu ke depan baru akan terasa. Tetapi dengan COVID-19 ini, mau nggak mau, rela nggak rela, semuanya kemudian bergerak menuju dunia digital. Nah, sehingga yang paling penting saat ini adalah kesiapan kita dalam memanfaatkan dan hidup dengan dunia digital. Ini yang akan penting. Nah, dampak ini juga sesungguhnya perlu diantisipasi oleh para pengambil keputusan termasuk pemerintah, terutama untuk menyiapkan infrastruktur yang mencukupi, ya, building the necessary infrastructure to support a digitized world. Nah, ini yang penting. Karena kita juga lihat ketika saya mengajak guru-guru menulis buku, itu keluhan-keluhan yang muncul, tidak semua wilayah di Indonesia itu memiliki infrastruktur yang cukup untuk masuk ke dunia seperti ini. Tetapi mereka terkena aturan juga terkait dengan protokol COVID-19. Nah, sehingga ini perlu dipikirkan juga, kehidupan kita ke depan sangat penting didukung dengan teknologi governance, pengelolaan teknologi yang baik dari pemerintah, agar semua penduduk Indonesia ini tidak hanya sekedar jadi market size yang besar, pasar yang besar untuk berbagai macam produk dari luar negeri, tetapi berdaya untuk hidup secara mandiri, hidup dengan lingkungan yang baik untuk memajukan negeri ini. Ini yang penting. Tidak sekedar bisa diperintahkan untuk menggunakan teknologi informasi, tetapi tidak didukung dengan infrastruktur yang cukup. Ini yang penting ketika kita masuk pada dunia seperti ini. Nah, kita bicara sekarang tentang di dunia pendidikan. Ya, merasakanlah kita para pendidik dengan adanya COVID-19 ini yang dulu agak enggan untuk menggunakan teknologi ini sebagai pendukung pembelajaran, sekarang harus menggunakan. Mau tidak mau, ya, dengan sebagai pionir, explorer, atau terpaksa, itu urusan masing-masing dalam mengelola diri sendiri. Tetapi kita untuk dapat survive, dapat menjadi pendidik yang baik, maka ini yang sekarang diperlukan. Ya, sebenarnya konsep ini sudah sekitar tahun 90-an sudah mulai digulirkan tentang TPAJK, Teknologi Pedagogical Content Knowledge. Ya, apa maknanya? Bahwa dalam era sekarang, ketika kita sebagai pendidik, maka kalau dulu itu cukup memiliki kemampuan pada pedagogis, ya, pedagogical knowledge, yaitu bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana menyediakan media pembelajaran yang baik, bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran yang baik, bagaimana memotivasi mahasiswa dengan baik, itu pedagogical knowledge. Kemudian content knowledge. Dulu kita cukup dengan memahami materi yang akan kita ajarkan. Ya, kita bisa menjelaskan dengan runtut, bisa menjelaskan suatu fenomena dengan baik, bisa menjelaskan konsep dengan baik, bisa menjelaskan teori dengan baik.
Itu dulu cukup dengan digabungkan kemampuan pada pedagogical knowledge. Tetapi dengan perubahan teknologi yang demikian cepat, termasuk akumulasi pengetahuan dunia ini yang begitu masif, deras, banyak. Nah, itu tidak mencukupi. Pedagogical knowledge and content knowledge tidak cukup. Sehingga kita perlu menggunakan technological knowledge sebagai tambahan baru pada kompetensi seorang pendidik. Nah, ini yang perlu dilihat. Ini nanti waktunya bisa habis nih ya. Nah, feedback sebagai kompetensi baru. Ini sudah kami jelaskan tadi, pedagogi itu terkait dengan strategi pembelajaran, cara memotivasi, cara penggunaan media, pengembangan media, kemudian interaksi belajar, evaluasi pembelajaran, itu masuk di ranah pedagogi. Kemudian konten knowledge itu terkait dengan konsep, teori, penerapan, baik dalam skala konseptual, laboratorium, maupun profesional, dan kehidupan sehari-hari. Itu penguasaan konsep kita sebagai pendidik, itu harus bisa itu. Guru matematika harus tahu tentang matematika, bagaimana integral, bagaimana menurunkan, dan sebagainya, diferensial, dan sebagainya, itu paham, itu sisi konten. Nah, tidak hanya konten, tapi bagaimana menyampaikan itu dengan strategi tertentu yang dapat memotivasi, dapat meningkatkan kemampuan tertentu, itu di sisi beda. Okay. Nah, sekarang teknologi. Semua itu, bisa. Teknologi itu digunakan untuk mendukung aspek pedagogi dan content mastery. Bisa dalam bentuk apapun. Digunakan di dalam maupun di luar kelas. Baik kelas fisik maupun kelas online. Itu yang digunakan. Teknologi nanti akan kami jelaskan di mana penggunaannya. Nah, itu semuanya akan digunakan untuk mencapai key performance indicator atau indikator keberhasilan belajar. Nah, yang fokus sekarang itu selalu adalah long term skills. Kinerja belajar yang berdampak jangka panjang. Apa itu? Creativity, critical thinking skill, collaboration, communication, dan sebagainya. Yang ini perlu diberikan fokus lebih dalam dalam pembelajaran di era saat ini. Sehingga kalau kita sebagai guru masih fokus pada bagaimana memahami teori, bagaimana memahami konsep, menghafalkannya, dan menerapkan rumus-rumus itu. Nah, sesungguhnya itu semuanya kan sudah tersedia teknologi untuk mendukung itu. Tetapi bagaimana memberi makna pada konten yang kita miliki, sehingga bermanfaat pada kehidupan, itu yang jauh lebih penting. Dan itu hanya bisa terjadi, bisa tercapai ketika guru, ketika kita sebagai pendidik, guru bisa guru apa saja, guru, dosen, pendidik yang lain, nah itu fokusnya adalah pada long-term skills, kreativitas, critical thinking skill, collaboration, communication, dan sebagainya. Itu yang difokuskan. Nah, kalau kita tidak bisa fokus di seperti itu, maka pemanfaatan teknologi menjadi useless. Teknologi ya tidak bisa, tidak bermanfaat sama sekali secara baik, ya, karena tidak bisa mendorong pada kemanfaatan kehidupan dalam keseharian baik secara profesional maupun keseharian dalam kehidupan ya sehari-hari di masyarakat. Nah, di mana posisi teknologi dalam pembelajaran? Teknologi as learning enabler. Ya. Teknologi itu dalam pembelajaran bisa muncul sebagai learning management system, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mencatat semua aktivitas pembelajaran. Itu banyak sekali yang bisa digunakan. Nah, Moodle, Edmodo, Schoology, Google Classroom, dan sebagainya yang Bapak-Ibu saya rasa paham tentang ini. Pahami salah satu, kuasai kita sebagai seorang pendidik di kehidupan sekarang. Kuasai dengan baik fitur-fiturnya, bagaimana cara pengelolanya, dan sebagainya, learning management system. Kemudian yang kedua sebagai developing media. Teknologi digunakan untuk membuat media-media pembelajaran yang bagus, yang interaktif, yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi saat ini. Ada banyak aplikasi seperti Potun, Tunti, Camtasia, StreamYard, eSpring, Adobe Flash, eBook Creator, Animation Creator, dan sebagainya, itu merupakan teknologi yang digunakan sebagai
alat untuk mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga, teknologi sebagai alat untuk instant interaction. Ya, seperti kita saat ini untuk berinteraksi, kita menggunakan Zoom, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Form, Quizy, Kahoot, Gmail, YouTube, dan sebagainya. Itu adalah untuk membangun interaksi yang baik dengan para peserta didik, dengan audiens belajar kita, dengan orang-orang yang kita dampingi dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Kemudian yang keempat, teknologi ini digunakan sebagai data acquisition and simulation. Kita melihat banyak teknologi yang bisa seperti komputer yang kita, HP yang kita miliki itu sesungguhnya dilengkapi berbagai macam sensor di dalamnya. Pernahkah kita menggunakan sensor-sensor yang ada di dalamnya itu sebagai alat pembelajaran? Nah, eman itu kalau kita punya HP yang bagus tapi tidak dimanfaatkan fitur-fitur yang ada secara maksimum, secara optimum untuk pembelajaran. Nah, data acquisition and simulation itu ada bahasa pemrograman otomatis, teknologi tracker, ada pet simulation, virtual reality, augmented reality, itu beberapa teknologi yang kita bisa gunakan sebagai data acquisition and simulation. Ini empat hal yang kita gunakan teknologi, yaitu sebagai learning management system, instant interaction, developing media, and data acquisition and simulation. Nah, dari semua hal itu, teknologi-teknologi yang kita gunakan, apa yang saya temui di riset kami dari pembelajaran online yang ada di berbagai tempat di Indonesia ini? Pembelajaran online itu yang tujuannya sama dengan pembelajaran bukan online, yaitu pada learning experience. Bagaimana peserta didik itu mengalami, memperoleh pengalaman belajar sehingga tumbuh kompetensi yang diperlukan. Nah, untuk terjadinya learning experience ini, ada tiga aspek yang penting. Yang pertama, social presence, cognitive presence, and teaching presence. Nah, dalam pembelajaran-pembelajaran online, itu sudah terlihat. Cognitive presence itu muncul dari materi yang diberikan, dari evaluasi yang diberikan. Itu sangat kuat. Padang yang serius sekali guru memberikan soal latihan terus-menerus, atau memberikan suatu buku full, itu cognitive presence, itu memang sudah muncul cognitive presence-nya. Teaching presence, ini mulai tumbuh, guru mulai merancang, kalau mengirimkan materi kepada siswa itu guru tahu, kita tahu, tidak bisa kita mengirimkan materi online satu e-book penuh kepada anak didik kita, silahkan dibaca buku ini. Nggak bisa, itu nggak akan pernah jalan pembelajarannya. Kita perlu teaching presence. Bagaimana cara mendeliver materi, dipotong-potong dulu materinya. Bagaimana kita memotivasi mereka, diberikan emoticon kepada mereka, diberikan apresiasi pada mereka, diberikan feedback yang baik pada mereka. Ini teaching presence. Nah, yang masih jarang adalah social presence. Social presence itu terkait bagaimana menumbuhkan rasa percaya, trust bagi para peserta didik bahwa aktivitas secara online itu juga nyaman. Seperti kehidupan biasalah, kita bisa bersenda gurau, kita bisa bicara-bicara yang kita merasa nyaman di sana, tapi nggak bisa ngopi-ngopi ya Pak ya. Nah, ini yang kita perlu tumbuhkan di social presence yang ini masih sangat jarang sekali. Nah, ini yang coba nanti akan kami kupas. Ini seperti kami sampaikan, tiga aspek penting dalam pembelajaran online yaitu academic presence atau cognitive presence, pedagogic presence atau teaching presence, dan social presence. Ya. Pedagogic itu terkait dengan penguasaan materi, konsep, teori, dan penerapannya. Pedagogi terkait dengan strategi dalam pembelajaran, tahapan-tahapan menyampaikan materi, learning media yang dipilih, itu termasuk pedagogi. Nah, social presence itu terkait dengan itu tadi, feel, ini mohon maaf kurang L1, merasa sebagai aktivitas yang nyata, yang memotivasi situasinya, yang involvement, melibatkan, empowerment,
diberdayakan dan connectedness, saling terikat dengan orang-orang yang lain. Ini yang social presence. Social presence yang bagus di online itu contohnya apa? Contohnya WA. WA itu termasuk aplikasi yang memberikan rasa social presence yang bagus. Bapak Ibu kan sudah merasa nyaman kan kalau WA. Sampai-sampai pembelajaran pun akhirnya semuanya bergeser ke WA. Kenapa? Karena social presence di WhatsApp itu sangat tinggi. Orang bisa ngomong apa saja di sana, bisa ngirim apapun di sana, bisa ngasih emotikon apapun di sana, dan merasa nyaman di sana. Ya, WhatsApp itu merupakan salah satu tools yang saat ini tinggi tingkat social presence. Nah, bagaimana kalau kita mengemas itu, suasana seperti WhatsApp itu muncul dengan menggunakan learning media system, learning management system. Ya. Bagaimana suasana seperti WhatsApp itu bisa dimasukkan academic presence dan pedagogic presence. Ya. WA itu kan tidak ada ikatan kadang ya. Yang senang ngomong-ngomong, apalagi yang grup apa ya, grup alumni, grup apa itu boleh ngomong apa saja ke sana kemari, enggak ada tuntutan kinerja. Nah, kalau belajar kan pasti ada tuntutan kinerja belajar. Nah, bagaimana suasana seperti WhatsApp itu tetapi ada tuntutan kinerja belajar, tagihan kinerja belajar, baik materi, konsep, teori, penerapannya, dan kinerja jangka panjang. Ini yang ditumbuhkan, ini yang masih jarang ada dalam pembelajaran online. Nah, apa saja yang faktor yang terkait dengan social presence? Ini faktor-faktor yang menentukan. Affective association. Rasa nyaman di dalam berinteraksi, bisa dihargai, saling menghargai. Ada dukungan dari instruktur, pengajar, dosen, guru, ada dukungan dari teman, kata-kata yang bagus, dan sebagainya, itu affective association. Community cohesion, ya. Komunikasi yang ya, saling terikat di sana, yang ada ikatan yang kuat di sana. Ya, tidak sekedar guru dengan peserta didik itu pada kutub yang berbeda, guru memberikan, siswa menerima. Tidak bisa seperti itu. Apalagi sekarang pengetahuan banyak bisa diperoleh dari internet. Maka peran kita sebagai guru perlu diperbaiki, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian interaction intensity. Jangan sampai siswa atau peserta didik mengirimkan tugas, tidak ada respon dari guru, tidak ada feedback, tidak ada penilaian. Ya, begitu saja. Guru rajin memberikan tugas, siswa rajin memberikan jawaban, tetapi tidak ada interaksi yang jelas di situ. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Kemudian terkait dengan knowledge and experience, ini yang penting. Ya. Kemampuan kita membuat nyaman mereka, membuat mereka berinteraksi dengan dunia yang lebih luas, dapat berpikir kritis pada kemampuan-kemampuan baru, itu yang jauh lebih penting untuk dikembangkan. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan social presence. Yang pertama adalah personalized introduction. Pada strategi ini, cara memposisikan kita sebagai guru menjadi penting. Kita menjadikan superior di atas mereka, atau sesungguhnya kita memposisikan diri sebagai kolega bagi peserta didik. Nah, ini akan mempengaruhi proses interaksi. Nah, yang baik dalam personalized introduction itu, kita memposisikan diri sebagai coach, sebagai pelatih, sebagai pendamping yang akan memastikan, membantu memastikan pencapaian kompetensi semua peserta didik. Sehingga dengan posisi seperti itu, peserta didik akan merasa nyaman. Tidak akan ada yang merasa akan tertinggal. Maaf. Yang merasa tertinggal akan didorong, di-scaffolding oleh guru, sehingga bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Ini yang penting, cara memposisikan kita sebagai guru
ya tidak sebagai superior tapi sebagai coach, ya. Kenapa ini dilakukan? Agar muncul trust. Mereka yakin dengan masuk di kelas kita, yang kita ajar, yang kita dampingi, mereka akan mencapai kompetensi mereka. Trust ini yang menjadi penting. Ya. Ini bisa dengan bagaimana dalam bisa kita tuangkan dalam teks, kita tuliskan, atau video yang di-share, dengan tetap kita menjaga martabat kita lah, ya, tidak hal-hal yang buruk yang kita lakukan di sana. Kemudian yang kedua, menggunakan post announcements frequently, memberikan pengumuman, sering-sering mengumumkan sesuatu untuk menjaga interaksi. Nah, ini gunanya adalah untuk melakukan monitoring atas aktivitas belajar yang dilakukan dengan berbagai macam cara, melakukan reminding secara personal biar tidak malu, mungkin ada yang belum berhasil, maka kita bisa melakukan reminding secara personal, announcement secara personal. Atau untuk umum agar menjaga interaksi, memberikan laporan kemajuan, ini ada beberapa typo, mohon maaf, melakukan laporan kemajuan secara umum, anonymous, tanpa nama, sehingga tidak memperburuk satu orang, menunjukkan yang baik satu orang, tapi secara umum, memberikan feedback segera, memberikan emoticon pada hal-hal tertentu, menggunakan kata-kata yang baik, termasuk pada si itu. Yang ketiga adalah menggunakan synchronous communication, seperti aktivitas live itu, ya, itu akan meningkatkan social presence pada pembelajaran online, ya. Bisa dengan apa saja itu synchronous communication, bisa menggunakan Google Meet ataupun kalau pakai WhatsApp juga bisa juga itu sekarang, yang kita bisa live dengan para peserta didik. Kita gunakan gestur yang baik, kata-kata yang memotivasi, memberikan apresiasi belajar, berpikir positif, dan seterusnya. Ini termasuk pada hal yang kita lakukan melalui synchronous communication. Yang ketiga ini yang keempat, pemanfaatan Web 2 untuk meningkatkan kolaborasi. Web 2 itu adalah piranti-piranti yang bisa digunakan untuk bekerja secara kolaboratif. Contohnya, semua yang ada di Google Drive itu, seperti emailnya, kemudian Google Doc, Google Form, terus yang lain-lainnya, itu kan bisa invite orang lain untuk bekerja bersama di sana. Wikipedia, kita bisa bekerja bersama menggunakan itu. Wikispace, kita bisa juga kolaboratif di sana. Banyak aktivitas-aktivitas yang bersifat itu yang bisa digunakan untuk menumbuhkan collaboration. Nah, ini kita gunakan untuk apa? Project-based learning itu merupakan strategi yang dianggap terbaik saat ini untuk mencapai kompetensi jangka panjang. Ya, yang tadi sudah disebut di depan. Critical thinking skill, creativity, collaboration, communication, itu bisa terwadahi dalam project-based learning. Dan project-based learning itu selalu aktivitas kolaborasi. Sehingga teknologi yang cocok untuk project-based learning adalah menggunakan Web 2, teknologi Web 2. Cobalah nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman pendidik, mencoba menggunakan Web 2 untuk memfasilitasi project-based learning. Yang ini bisa di-share ke berbagai macam media, feedback untuk mencapai produk terbaik, pengalaman belajar yang baik, itu bisa di menggunakan teknologi. Nah, ini terakhir. Jam terbang itu penting. Ya, kita berubah pada situasi yang semuanya dunia digital. Kita semuanya belajar bareng pada kehidupan baru ini. Maka jam terbang itu menjadi penting. Tidak bisa bergeser langsung jalan semuanya baik. Semua harus dilakukan. Apa yang perlu dilakukan? Teacher network. Selama ini kan kalau kita, ini sebetulnya sudah ada MGMP, ya, kita kalau para guru punya MGMP, teacher network. Tetapi pernahkah di secara online itu kita memanfaatkan teacher network? Misalnya untuk membuat materi online tertentu enggak perlu semua guru bikin, guru tertentu yang ditugaskan. Untuk materi yang lain, guru yang lain. Kemudian semua itu kita gunakan secara bersama-sama. Terjadi proses resource sharing. Nah, terjadi proses saling belajar juga di situ dengan teacher network.
Kemudian pernah nggak kita bayangkan antar sekolah itu tergabung dalam satu ruang belajar bersama. Jadi tidak dipisah-pisah sekolah yang saling berkompetisi, tetapi bagaimana misalnya SMA 1 bergabung dengan mahasiswa SMA 10 bergabung dengan SMA Muhammadiyah 3 dalam satu ruang yang sama, ruang belajar yang sama, diajar oleh guru yang terbaik yang ada dalam teacher network untuk materi tertentu. Dinilai secara bersama-sama. Tujuan kita kan bukan persaingan, bukan berkompetisi, tetapi bagaimana semua peserta didik kita berhasil dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang coba kita pikirkan. Kita bekerja secara kolaboratif. Kita selenggarakan massive open online learning atau courses, sehingga semua siswa ada muncul di sana, dinilai bersama-sama, kita kerjakan bareng-bareng, ada grup guru yang menilai, ini akan menurunkan beban kinerja kita, akan lebih nyaman kehidupan kita. Nah, siklus planning, implementing, reflecting, revising, siklus ini akan bisa kita perbaiki dengan baik. Jam terbang kita akan lebih tinggi secara bekerja dengan jaringan secara kolaboratif antar para pendidik. Ini yang saya rasa selama ini belum dilakukan secara intensif, secara sadar oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Posisinya masih antar sekolah itu saling berkompetisi untuk menunjukkan, ini loh sekolah saya, sekolah yang terbaik. Nah, sekolah terbaik itu artinya apa? Bagaimana sekolah lain menjadi lebih buruk. Nah, ini yang terjadi. Di kelas kita juga gitu. Semua siswa dijadikan berkompetisi. Siswa yang akhirnya karena tuntutan kompetisi, kadang seorang siswa enggan untuk berbagi pengetahuannya dengan temannya. Kenapa? Karena dia ingin menjadi yang terbaik. Terbaik itu artinya apa? Yang lain menjadi lebih buruk. Agar lebih buruk gimana? Saya enggak mau berbagi pengetahuan saya enggak mau berbagi resource yang saya miliki. Itu yang terjadi. Itu harus kita hilangkan sekali-sekali. Bagaimana teacher itu bisa bekerja sama, karena kita juga mengajarkan bagaimana peserta didik bekerja sama, kita sendiri harus bisa melakukan kerjasama. Kita bisa berbagi resources, kita menyelenggarakan pembelajaran yang lebih masif dengan menggabungkan semua siswa, kita kerjakan bersama-sama. Ini saya kira MGMP bisa memikirkan ini untuk penyiapan pendidikan yang lebih baik di era saat ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali waktunya kepada FKIP UAD yang menyelenggarakan kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang hilaf, salah, itu kesalahan saya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, para mahasiswa kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Dwi Suliswara yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Jadi yang saya bisa sarikan tadi dari materi beliau itu sangat banyak sekali, tapi ada hal besar sesungguhnya yang kita alami di masa pandemi COVID-19 ini. Di mana pandemi ini ya meskipun banyak memberikan kesulitan-kesulitan bagi kita semua di berbagai sektor, tapi sesungguhnya tanpa kita sadari, pandemi COVID-19 ini merupakan elemen untuk mempercepat proses revolusi industri 4.0 yang itu sangat identik dengan proses digitalisasi. Nah, termasuk dalam dunia pendidikan, maka ya seminar ini sangat relevan ya bagi kita semua. Para guru dan para calon guru, kita harus adaptif sekali lagi, harus mudah menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Bahkan dalam masa pandemi ini merupakan peluang kita untuk mempercepat proses revolusi industri 4.0 dan kita menjadi pemenang, ya, menjadi apa ya, bisa meraih keberhasilan dari revolusi industri 4.0 tersebut. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Profesor Dwi Suliswara. Kemudian, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, perlu saya sampaikan, alhamdulillah hingga saat ini seminar ini diikuti oleh
860-an peserta. Ya, mudah-mudahan akan bertambah. Ya, kami minta tolong pada adik-adik mahasiswa, bagi temannya yang belum sempat hadir, untuk segera bergabung di channel YouTube yang telah disediakan, karena akan sangat rugi ya kalau tidak mengikuti seminar ini. Sangat penting sekali bagi calon pendidik di masa yang akan datang. Kemudian kami ingatkan juga pada para peserta ya yang akan atau yang punya pertanyaan, ya nanti bisa disampaikan di akhir sesi atau menjelang akhir sesi ya, dengan format nama dan asal instansi. Ya, kalau adik-adik mahasiswa, nama dan asal prodi. Tapi kalau peserta yang dari luar, asal instansi, misalnya dari sekolah mana, ya atau dari lembaga mana, kami persilahkan untuk disampaikan di kolom chat YouTube. Ya. Dan pastikan chat saudara, Bapak-Ibu semua, tidak tertumpuk ya dengan chat-chat yang lain, supaya nanti di sesi akhir kami bisa membacakan pertanyaan yang disampaikan. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah, kita beranjak ke materi yang kedua. Ya, ya, Bu Swinarni sudah siap. Mohon mikrofonnya bisa diaktifkan, Bu. Cek, sudah siap, Bu. Ye, mohon maaf, Pak Yusuf, tadi apa koneksinya kurang fit ya, kurang bagus. Anjay, tapi sekarang sudah ready, nggak ya? Ya, alhamdulillah. Ye. Baik, para hadirin semua, untuk materi yang kedua ini ya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Swinarni, Magister Management. Ya, kami sampaikan sedikit profil beliau. Beliau adalah guru pendidikan bahasa Inggris di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Ya. Beliau ini ya ternyata adalah guru yang berprestasi di tingkat nasional. Nah, ini tentu bisa menjadi motivasi buat adik-adik calon guru ya. Jadi beliau mendapatkan juara 2 pada lomba strategi mengajar guru yang diselenggarakan oleh Himpunan Pegiat Adiwiyata dan PT Astra Indonesia. Ya, luar biasa Bu Swinarni ini. Ya, beliau pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang RPP terbaru nggih Bu nggih, betul nggih? Insyaallah ya. Ya, jadi memang belakangan ini ya hampir satu tahun ini Kemendikbud telah merilis ya format RPP terbaru. Dari yang sebelumnya RPP itu bisa berpuluh-puluh halaman, kini bisa diringkas menjadi satu atau bahkan dua halaman saja. Bahkan akhir-akhir ini juga sudah ada contoh atau template RPP yang khusus untuk pembelajaran daring. Ya, seperti apa detailnya, materi ini sangat penting bagi calon guru dan bagi Bapak-Ibu yang sudah berprofesi menjadi guru, supaya kita lebih adaptif dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran di masa pandemi ini. Maka, tanpa menunggu waktu yang lama, kami persilahkan kepada Ibu Dr. Randa Swinarni, Magister Management, untuk menyampaikan materinya selama 25 menit, Bu. Mohon maaf, ini terbatas oleh waktu. Monggo. Insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi koneksinya agak trouble. Alhamdulillah sekarang bisa lancar. Ya, kami menyampaikan nanti perubahan RPP untuk yang pola 2000, semua kurikulum itu baik pembelajaran sebelum COVID maupun COVID ini tetap mengacu kepada kurikulum 2013. Ya, namun ada beberapa hal yang mungkin ada compact untuk RPP disimpulkan seperti itu. Mungkin bisa di Mas Adam bisa di ya, dipaparkan. Ya, oke. Okay. Nah, mungkin ya partisipan atau Bapak Ibu atau mahasiswa yang join di Zoom ini atau di webinar ini adalah gambar atau ya para siswa yang belum COVID ya. Jadi betapa kita mengajar bisa dengan tatap muka langsung dan bisa
apa istilahnya strategi kita terhadap siswa yang bisa dilihat secara langsung. Nah, kemudian di sini nanti next ya kita membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk melakukan atau mendesain suatu RPP, kita memang kami sampaikan ini ada diagram alir, yaitu kita mengacu pada silabus. Nah, di silabus ini nanti kita dikembangkan, yaitu dengan RPP, acuan di silabus, dan RPP ini nanti kita ramu ya di dalam RPP, yaitu mengambil KD dari silabus. Nah, KD ini nanti diramu dengan kecakapan abad 21 dan nanti juga diramu juga dipadukan dengan selain kecakapan abad 21 kompetensi dasar, kita ramu juga dengan nanti dilihat strategi mode-mode pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan untuk mencapai KD yang akan kita tagih ya atau kita capai. Nah, kemudian tentu saja nanti melalui proses. Jadi saya setuju sekali seperti yang disampaikan oleh Profesor Dwi tadi bahwa dengan proses nanti lewat metode model dan sebagainya strategi ya. Oke. Okay. Nah, kemudian kita ke proses memang untuk proses itu sangat penting karena kita tadi yang disampaikan Profesor learning experience itu sangat penting. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan learning experience atau proses yang optimal nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke, okay, next. Ya, next please. Ya. Nah, dalam proses nanti tentu kita ada tagihan-tagihan kepada siswa dan kita bisa mengevaluasi dengan assessment. Nah, kemudian pengertian RPP adalah rencana kegiatan belajar tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP tergantung satuan pendidikan. Ada yang minta setiap meeting itu satu RPP. Ada yang RPP-nya satu KD, kemudian di satu KD itu ada beberapa meeting seperti itu. Nah, kemudian RPP tadi sudah kami sampaikan dikembangkan dari silabus ya. Nah, untuk melakukan kegiatan pembelajaran peserta dalam upaya mencapai KD. Nah, ini keputusan Baditbang ya, oke, tanggal 5 Agustus baru saja tentang KD pelajaran. Jadi nanti saudara-saudara ya bisa mengambil KD yang yang dikeluarkan oleh keputusan Baritbank tanggal 5 Agustus seperti KD sudah disimplify jadi yang esensial saja. Jadi tidak biasanya kita mengambil di kurikulum di Permendiknas ya tapi keputusan Baritbank ini. Jadi yang diambil ya tanggal 5 Agustus. Nah, di situ sudah yang esensi. Nah, komponen RPP sesuai dengan adanya kebijakan baru tentang penyediaan RPP dengan prinsip efisien, efektif dan berorientasi pada siswa atau student center. Nah, di sini di edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyediaan RPP mencakup tiga komponen ya, oke, okay, jadi tujuan, kegiatan pembelajaran dan assessment. Namun begitu dengan tiga ranah tadi atau tiga komponen tentu saja diawali dengan next yaitu istilahnya identitas. Jadi di identitas itu ada satuan pendidikan dan ya ini komponen RPP ya, oke. Okay. Jadi diawali dengan identitas sekolah yaitu satuan pendidikan, kelas, semester, ya kemudian materi pokok maaf itu ya. Jadi semester kemudian itu materi pokok, kemudian tahun pelajaran dan ini pun nanti bisa sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi memang kurikulum 2013, namun sekolah harus punya KTSP. Jadi form dan sebagainya sudah ditentukan sekolah, but at least kita harus mengacu pada mengacu pada komponen yaitu satu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan assessment. Nah, identitas sekolah nanti tergantung dari satuan pendidikan masing-masing karena sudah mempunyai KTSP. Next. Ya,
Kemudian kecakapan abad 21 tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk proses kegiatan pembelajaran kita compact ya, kita padu, blended ya antara kecakapan abad 21 integrated di situ, kemudian nanti model pembelajaran dan sebagainya, mungkin metode ya, strategi, dan diawali dengan nanti strategi ya, kemudian pendekatan. Nah, kemudian di abad 21 itu ada critical thinking, communication, collaboration, dan tentu saja critical thinking itu sudah include problem solving dan creativity and innovation. Next. Nah, langkah pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada persiapan, ya, oke, presensi, motivasi, persepsi, tujuan, cakupan materi, dan acuan. Nah, biasanya kadang persepsi itu sangat penting. Kadang lupa untuk persiapan, udah presensi, tapi persepsi kadang penting, ya. Oke, kadang lupa, namun perlu kami sampaikan bahwa persepsi itu sangat penting karena bisa ada benang merah antara apa yang mereka dapatkan, yang sudah mereka dapatkan, kemudian apa yang akan kita diskusikan atau kita ajarkan ke materi berikutnya. Nah, kemudian setelah pendahuluan itu atau kita pre-teaching, kemudian last teaching, ya. Oke, jadi kegiatan inti. Di kegiatan inti, perlu kami sampaikan, ini harus ada suatu kegiatan inti, ya. Oke, jadi di sini ada learning experience yang disampaikan tadi Prof. tadi ya, jadi harus ada di situ interaktif, inspiratif, menyenangkan, ya, oke. Kita harus sebagai guru juga bisa ada humoris juga ya, kemudian harus menantang, motivasi, ya, oke, untuk mendapatkan siswa dalam informasi, kemudian ada kreativitas untuk siswa dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, di sini untuk meng-cover hal-hal yang disampaikan tadi seperti interaksi dan sebagainya, ini perlu kita mengkaji pendekatan apa yang nanti dalam proses pembelajaran materi yang akan kita sampaikan itu kita harus strategi apa, pendekatan apa yang kita nanti akan gunakan, kemudian metode apa dan model apa. Nah, di sini tentu saja kalau kita mengambil model apa dan sebagainya, kita harus konsisten. Jadi dengan menggunakan model, kita harus konsisten dengan sintaks-sintaknya. Mungkin agak akan berpikir bahwa model itu complicated, namun itu sebenarnya dengan model, dengan sintaks-sintak itu, ini akan membantu kita mengajarnya dengan langkah-langkah seperti apa. Nah, kemudian itu kegiatan inti, kemudian kita ke penutup atau ya di penuntut atau post teaching, ya, itu kita ada kesimpulan pembelajaran, umpan balik, penugasan, penyampaian pembelajaran yang akan datang. Nah, kemudian ada refleksi juga ya di penutup. Next. Nah, pendekatan pembelajaran, ada suatu rancangan kebijakan dalam mulai serta melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah corak pada metode pengajaran. Jadi kita sudah punya bayangan, oh kelas karakteristik siswa seperti ini, kondisi sekolah seperti ini, kemudian lingkungan sekolah, karakteristik siswa, baik ya, nah ini, atau warga sekolah juga bisa, nah ini nanti kita pendekatan pembelajaran apa yang bisa kita sesuaikan untuk meraih KD kita atau mencapai KD kita. Nah, fungsinya sebagai pendekatan umum dan langsung dengan langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Next. Nah, kemudian strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran, siasat atau kiat yang sengaja direncanakan. Jadi kita sudah sebagai guru memang kita harus membayangkan ya dengan anak mau. Kalau saya pribadi, anak mau tak kerjain apa ya ini untuk apa? Jadi ada proses. Nah, kemudian di sini kita berkenaan dengan persiapan pembelajaran seperti apa, kemudian pelaksanaannya supaya lancar dan tujuan tercapai secara optimal. Nah, ini strategi pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata, praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajaran itu ada berbagai metode, ya, oke, ya, mungkin diskusi, next please, diskusi, kemudian ada ceramah, tanya jawab,
kemudian kerja kelompok dan sebagainya. Ya, oke. Jadi metode ceramah ini ya secara lisan oleh dosen mahasiswa depan kelas ya atau kepada siswa dan sebagainya. Kemudian tanya jawab udah jelas saya kira, kemudian diskusi juga udah jelas, kerja kelompok dan demonstrasi eksperimen untuk metode kami kira sudah jelas. Next. Nah, kemudian mode pembelajaran. Nah, ini yang kami tekankan, walaupun sekarang hanya 3-1 apa ya, 1 lembar ya, oke. Namun kita tetap harus mode pembelajaran harus dipakai. Kalau saya ini sangat penting mode pembelajaran. Jadi nanti karena kita tahu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi lebih sempurna kalau kita tetap patuh atau tetap konsisten dengan sintak yang ada pada mode pembelajaran yang akan kita pilih. Karena mode pembelajaran itu adalah kerangka konseptual, menggambarkan prosedur atau langkah-langkah terorganisasi secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ya, oke. Dan ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Jadi di sini nanti akan terlihat terutama di wise teaching ya, oke. Okay. Ya, next please. Nah, kita sekarang menghadapi next, jadi menghadapi bagaimana menyusun atau mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran masa pandemi COVID-19. Tadi di awal saya sampaikan ya kita easier karena kita langsung kepada siswa tatap muka, kita bisa melihat karakter siswa, sikap dan sebagainya. Nah, sekarang dengan gambar seperti ini kita bisa bayangkan ya, oke. Jadi kita sebagai guru pasti banyak pemikiran untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang nanti diharapkan bisa menghasilkan atau KD dengan mencapai KD dengan maksimal. Next please. Nah, ini contoh rencana pembelajaran yaitu yang RPP yang istilahnya satu lembar ya, oke. Dan kami sampaikan ini istilah satu lembar, dua lembar. Namun ini sangat tergantung dengan model pembelajaran yang kita pakai ataupun tadi mungkin kalau kita pakai project based learning atau problem based learning pasti ada langkah-langkah discovery ya, oke. Jadi banyak di situ step-step atau langkah-langkah dan kita tidak mungkin kita hanya menggunakan satu lembar, mungkin lebih dari satu atau dua lembar ya, oke. Nah, namun begitu untuk RPP ini nanti istilahnya disesuaikan dengan KTSP. Jadi itu hanya satu contoh saja. Jadi ada hanya satu contoh aja ya, seperti yang ditayangkan ini ya, ini hanya satu contoh aja. Ada yang RPP matrik, jadi satu lembar, tapi saya menyarankan jadi akan lebih in order, jadi berurutan daripada satu lembar tapi ada beberapa matrik, jadi kiri mungkin pre-teaching, wise teaching-nya di sebelah kanan dan sebagainya. Itu kayaknya kita akan memusingkan diri ya. Oleh karena itu untuk untuk melakukan atau mendesain itu lebih baik in order. Nah, kemudian di atas ya, oke. Jadi di identitas ya, oke. Itu paling atas, mohon maaf, identitas itu. Nah, itu di sini saya pakai satuan pendidikan dan sebagainya ya. Ini hanya istilahnya di KTSP SMA 8. Mungkin KTSP sekolah lain akan beda ya. Oke, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran ini ada setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, diharapkan dengan apa? Metode apa? Dengan model apa? Kebetulan di sini kami pakai explicit instruction secara daring. Nah, di kelas 12. Nah, di kelas 12 ini sekarang hanya 4 saja. Jadi hanya 4 KD ya. Oke, jadi kita punya 4 KD. Kalau kemarin sudah sampai ada 6 atau 7 KD, 6 ya. Nah, sekarang hanya 4 KD. Nah, kemudian kita di sini ini harus ditunjukkan bahwa kita ada
istilahnya abad 21 ya, oke, kecakapan abad 21 sudah ada di situ, sikap juga ada ya, oke. Jadi di sini ada disiplin, jujur, bertanggung jawab, sikap ada, kemudian juga nanti ada kognitif ya, OKD yang akan kita kita laksanakan. Dan ini untuk, mohon maaf, ke tujuan dulu. Ya. Nah, dari tujuan ini ya, oke, jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran model jelas, kemudian siswa dapat diambil dari KD saja. Jadi KD langsung di copy aja. Jadi KD dari KD yang ada di silabus atau di silabus kita langsung cantumkan di RPP kita. Nah, kemudian mungkin ada yang pakai indikator masih yang diambilkan dari silabus yang telah kita susun ya. Oke, jadi tergantung sekolah masing-masing ya. Next please. Ya, bawah ke bawah ya. Nah, kegiatan down ya. Kegiatan pembelajaran, pertemuan saya ini ambil yang pertemuan 2. Nah, jadi di sini melalui WA ya, WhatsApp itu, jadi kita pakai WA, kemudian menyapa siswa, misalnya siswa untuk berdoa. Nah, WA ini sangat paling efektif ya. Oke, jadi siswa bisa langsung. Jadi kita harus punya grup kelas masing-masing atau grup angkatan. Kemudian B, setelah dia diminta mencermati tujuan pembelajaran ya. Oke, jadi kita memberikan video. Nah, ini disampaikan, menyampaikan tujuan. Nah, ini saya pakai tadi model ya. Oke, jadi model yang saya pakai tadi yang pertama yaitu menyampaikan tujuan. Kemudian mempersiapkan siswa itu dengan join Google Classroom, kemudian mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan itu lewat WA atau YouTube ya. Ini guru mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya next ke bawah. Ya. Nah, kita ke kegiatan inti ya. Oke, berdasarkan jelas video PowerPoint kita sudah masuk ke siswa untuk membaca dan memahami kembali job vacancy yang telah disalin pada pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan satu itu saya minta anak setelah menonton video pembelajaran saya ya, oke, penyampaian materi, kemudian job vacancy. Nah, anak-anak ternyata daripada kita ambil link, kadang anak-anak juga lebih, karena ini awal pembelajaran sehingga saya pakai video saya sendiri ya, jadi saya produce video saya sendiri. Jadi biar kenal seperti itu, karena belum tentu saya kemarin di kelas 10 atau 11 mengajar mereka. Nah, kemudian peserta didik menyusun surat lamaran. Kita membuat di Google Classroom ya, oke. Okay? Jadi atau bisa di JB Class. Kalau di JB Class Bapak Ibu harus membuat ada di platform JB Class membuat kayak ada form sendiri untuk anak mengisi di situ. Nah, kemudian tentu saja nanti kita approve siswa yang masuk di Google Classroom atau nanti di JB Class ya, di admit dan sebagainya. Nah, kemudian memberikan kesempatan siswa lewat WA atau email apabila ada pertanyaan atau mengalami kesulitan dalam menyusun surat lamaran. Ini masuk di membimbing pelatihan. Jadi yang saya bold dan dalam kurung itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Kita harus konsisten menggunakan. Sama dengan kalau kita mau project based learning pun mungkin anak mungkin mempunyai ya, oke, Zoom atau web meeting di setiap grup seperti itu ya. Kemudian kegiatan penutup ya, oke, guru menegasi peserta didik untuk mengecek umpan balik ya, kita mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik ya, oke. Jadi kita memang waktu di sini sangat diperlukan penyampaian informasi waktu kepada peserta didik. Jadi kita koreksi 3 hari ke depan, kemudian lewat Google Classroom anak-anak kita minta untuk membuka, kemudian mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Kemudian guru menyampaikan latihan lanjutan yang buat surat lamaran kurikulum vitae di pertemuan berikutnya, diawali dengan review umpan balik lewat Zoom ya, oke. Jadi beri kesempatan untuk latihan lanjutan. Nah, untuk join ke Zoom pun kita sebaiknya memang malam ya, karena anak kadang sudah siap ya untuk masuk. Nah, kemudian kita menyiapkan tidak pas waktu itu, tapi sehari atau malam sebelum kita meet dengan siswa seperti itu. Kemudian penilaian, untuk penilaian yaitu kita tetap aspeknya sikap spiritual ya, oke, sikap sosial, kemudian penilaian pengetahuan itu bisa di penilaian sikap spiritual dan sikap sosial itu kita bisa di dilihat di tugas mereka, kemudian
involve mereka pada kegiatan dan sebagainya. Nah, ini bisa juga nanti hasil siswa bisa dilihat di tugas mereka ya. Kemudian jurnal kita persiapkan lembar penilaian diri. Nah, kemudian penilaian pengetahuan yaitu tes tulis ya, urean close procedure untuk instrumen, penilaian keterampilan, tes praktek, portofolio ini sebenarnya banyak tidak hanya di keterampilan ya. Jadi tidak hanya di keterampilan, tidak hanya portofolio, tapi masih banyak hal yang bisa kita ambil untuk bentuk instrumen. Dan saya tambahan untuk memang RPP ya, jadi RPP itu simple ya, satu lembar atau dua lembar, namun instrumen atau lampiran nanti yang sama dengan yang dulu. Jadi lampiran-lampiran seperti ada harus ada soal, harus ada ya assessment, kemudian rubrik tentu saja ya, rubrik sangat penting, dan rubrik itu bisa disampaikan nanti pas waktu di pre-teaching atau pendahuluan, itu juga bisa disampaikan nanti tagihan-tagihan atau rubrik-rubrik yang harus ditagih kepada siswa, sehingga siswa bisa mempersiapkan apa yang harus mereka kuasai. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Anda Dwi Suwinarni yang telah memaparkan tentang RPP satu lembar, Ceh. Jadi ini saya juga curhat sedikit ya Bu, bahwa sebetulnya dengan adanya surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 terkait simplifikasi RPP yang kita kenal dengan RPP satu lembar itu, ini sudah angin segar lah buat kita para guru dan calon guru deh. Ya mudah-mudahan, saya pribadi sih hanya berharap segera dipermenkan lah ya, menggantikan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 gitu ya. Ya meskipun tadi Ibu menyampaikan ya mungkin secara apa lampiran tetap sama, tapi setidaknya dengan adanya dua lembar RPP itu sudah merupakan apa ya, pengurangan cukup signifikan gitu ya. Yang selama ini memang administrasi pembelajaran itu menjadi ya beban. Cukup menjadi beban lah bagi guru. Nah, dengan adanya hal ini tentu semakin dimudahkan guru seperti itu. Ya, jadi itulah yang disampaikan oleh Ibu Dwi Suwinarni, teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa kalian beruntung ya di EPLP 2 ini bikin RPP-nya satu atau dua lembar saja cukup, enggak perlu sampai berpuluh-puluh halaman. Nah, kalau saya di kelas mengajar kuliah itu mengibaratkan RPP yang terdahulu itu kalau dihimpun sudah bisa menjadi naskah skripsi atau tesis, Bu. Tapi dengan adanya surat edaran nomor 14 itu, ya ini menjadi angin segar lah buat kita para guru dan calon guru gitu ya. Yeah. Sekali lagi kami haturkan terima kasih pada Ibu Suwinarni atas pemaparannya yang luar biasa. Sebelum beranjak ke materi yang ketiga, kami mengingatkan kembali kepada para peserta, nah ini sudah masuk materi ketiga ya, saya mohon, saya harap chat di kolom YouTube mulai difokuskan pada pertanyaan, Jeh. Ya. Jadi saya ulangi, chat di kolom YouTube tolong mulai difokuskan ke pertanyaan. Ya. Jadi nanti di akhir sesi ada sesi tanya jawab yang diambil dari kolom chat di YouTube gitu. Ya, kita beranjak ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Windarto, Sarjana Pendidikan. Ya. Pak Slamet, sudah ready? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya sedikit sampaikan profil beliau ya. Jadi beliau ini adalah guru bimbingan konseling atau guru BK di SMP Negeri 3 Godean. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua MGBK. Apa itu MGBK? MGBK adalah Musyawarah Guru Bimbingan Konseling se-Kabupaten Sleman. Ya, luar biasa. Jadi urusan per-BK-an di Sleman, ini Pak Slamet yang megang gitu ya. Kemudian beliau juga sama dengan Ibu Suwinarni, ya,
Beliau adalah guru perprestasi tingkat Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Jadi luar biasa ya pemateri kita pada hari ini. Di apa ya, tadi di awal ada profesor ya, yang kedua dan ketiga kita juga menghadirkan guru-guru yang berprestasi yang tentu sangat menguasai medan ya, medan tempur yang ada di garda terdepan. Ya, beliau Bapak Slamet Windarto pada materi yang ketiga ini akan menyampaikan sebuah tema menyiapkan calon guru BK yang adaptif melalui perangkat pembelajaran di era pandemi COVID-19. Kepada Bapak Slamet Windarto, langsung saja nggih, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan menyampaikan presentasi selama 25 menit. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama dan utama, saya sampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada kesempatan kali ini saya merasa bangga sekali karena bisa hadir di tengah-tengah Bapak-Ibu sekalian, terutama kepada para narasumber yang luar biasa. Tadi saya mengikuti dari Prof. Dwi dan juga Bu Win. Saya di sesi ketiga ini nanti melengkapi, insya Allah melengkapi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Kemudian saya juga merasa senang dan bangga karena pada kesempatan kali ini bisa ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa yang pada kesempatan ini kalau kita lihat di chat YouTube ada sekitar 835-an. Ya. Baik, Pak Yusuf dan Pak Adam, juga Prof. Dwi, juga Bu Win. Berikut akan kami sampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan kepada Mas atau Pak Yusuf tadi, menyiapkan calon guru bimbingan dan konseling adaptif melalui perangkat pembelajaran di era pandemi. Untuk share screen, monggo, Mas Adam, silakan. Ya, share screen-nya. Ya. Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa menyiapkan calon guru bimbingan dan konseling dan yang adaptif melalui perangkat pembelajaran di era pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dwi dan juga Bu Win tadi, bahwa di era yang pandemi ini, masih dalam pandemi ini, tentu saja kita harus bisa lebih kreatif, inovatif dalam menyampaikan pembelajaran. Karena tentu saja kehadiran kita, kalau tadi Prof. bilang, bisa jadi suatu saat kita digantikan oleh robot, maka bagaimana kita supaya tidak bisa digantikan robot, tapi kita harus juga menguasai IT. Oke, next, Mas. Nah, saya awali dengan landasan hukum ini, ada tiga ini. Yang pertama adalah Permendikbud 111 tahun 2014, POPBK Dirjen GTK tahun 2016, dan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, dan yang terakhir adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Oke, next, Mas. Nah, sebenarnya kita ketahui bahwa ketika Permendikbud 111 atau Triple One 2014 ini kan tentang bimbingan dan konseling yang ada empat bidang itu. Kemudian ada peminatan, kemudian ada perencanaan individual, layanan responsif, layanan dasar, dan dukungan sistem. Lanjut, Mas, monggo. Berikut muncul edaran Mendikbud
tahun nomor 14 tahun 2019, yaitu tentang penyederhanaan RPL atau kalau di MAPEL ada rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi kalau di bimbingan dan konseling kita menyebutnya dengan rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, prinsipnya itu dilakukan dengan efisien, kemudian efektif, dan berorientasi pada siswa atau murid. Nah, kalau dalam POPBK kita sudah kenal, sudah kita ketahui bahwa ada 14 komponen, tetapi di RPL yang merdeka atau RPL yang disederhanakan ini hanya ada 4. Tadi yang sudah disinggung oleh Ibu pemateri sebelumnya, ada 3 yaitu tujuan, langkah, dan kegiatan, atau langkah kegiatan dan evaluasi tadi. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya yang surat edaran nomor 4 tahun 2020 ini terkait dengan kondisi saat ini pelaksanaan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, di situ ada beberapa yang disampaikan terkait dengan pembelajaran jelas menggunakan daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, kemudian tujuan untuk memberikan pengalaman yang bermakna, fokusnya pada kecakapan hidup yang terkait dengan pandemi COVID-19, dan tugasnya dapat bervariasi disesuaikan dengan minat dari siswa, dan seperti tadi Prof sampaikan bahwa harus ada produk, kemudian kita juga ada umpan baliknya kepada para siswa. Oke, lanjut. Nah, kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, barangkali kalau kita melihat di luar sana, artinya di daerah-daerah tertentu, dan kita juga mengenal adanya bentuk-bentuk RPL. Nah, di sini juga kami sampaikan bahwa di lapangan sana, artinya di sekolah-sekolah atau di daerah-daerah tertentu, ada kita kenal dengan yang pertama adalah RPL BK sesuai PUP BK. Kemudian yang kedua, RPL BK berbasis HOT. Ketiga, RPL BK inspiratif. Dan yang terakhir adalah RPL BK daring. Bisa jadi nanti setelah ada bentuk-bentuk ini ada RPL-RPL yang lain. Namun yang pasti di lapangan kita tetap menggunakan yang satu lembar. Nah, lalu kita menggunakan yang mana? Nah, terserah dari kebijakan dari RPL, kebijakan dari musyawarah guru bimbingan dan konseling. Kalau di Sleman, kita karena kita RPL daring, kita menggunakan daring, dan kita sudah ada kesepakatan di Kabupaten Sleman, bentuknya nanti mungkin bisa ditampilkan di sini juga. Oke, jadi ada 4 itu RPL-nya. Nah, lalu terkait dengan nanti para mahasiswa PPL atau apa ya, kalau istilah sekarang namanya apa saya lupa. Nah, bagaimana dengan kondisi di sekolah? Nah, karena terkait dengan daring, kemudian kita lihat kondisi di sekolah itu bagaimana. Oke. Yang pertama, kalau dengan daring pasti akan berhubungan langsung dengan jaringan atau internet. Jaringan. Nah, padahal tidak semua daerah itu mudah untuk berselancar dengan internet. Atau istilahnya susah sinyal. Nah, yang kedua, dari sisi siswa juga boros kuota. Nah, pada PJJ ini tentu saja akan menyedot kuota yang banyak sekali. Oleh karena itu, PJJ yang tidak efektif akan sangat menyita selain waktu juga biaya. Meskipun di dana BOS itu sudah ada untuk alokasi menggunakan kuota untuk anak-anak di dana BOS. Nah, yang ketiga, beban tugas. Nah, ini saya sampaikan karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah masuk ke saya, dalam arti ke ruang guru, ruang bimbingan dan konseling, beban tugas dari siswa. Nah, seperti tadi juga sampaikan oleh Prof bahwa guru banyak memberikan tugas,
siswa banyak mengerjakan tugas, dan seterusnya, tetapi barangkali maaf, ada beberapa guru yang tidak memberikan umpan balik kepada siswanya. Sehingga siswa hanya mengerjakan tugas saja, sehingga ada kesan bahwa siswa itu menyampaikan pada saya pernah bahwa ini bukan PJJ Pak Nyami, ini namanya pemberian tugas online. Ya. Oke, yang keempat adalah siswa itu bosan. Kenapa bosan? Ya, tentu saja tadi sampaikan juga oleh Bu Win bagaimana cara menyampaikan agar bisa menarik, agar bisa siswa tidak menjadi bosan dan sebagainya. Tentu saja ada teknik-teknik yang tadi juga sudah sampaikan oleh Bu Win pemateri sebelumnya. Nah, kenapa bosan? Karena cara penyampaian materinya hanya monoton sehingga tidak menarik, sehingga anak-anak hanya menunggu tugasnya, kemudian nanti mengumpulkan sehingga anak-anak hafal nanti jam 15, jam 16, batas pengumpulannya, sehingga tidak begitu menyimak apa yang disampaikan melalui PJJ tersebut. Next, Mas. Yang selanjutnya, kalau tadi dilihat dari siswa, nah sekarang kita mencoba share pengalaman yang berdasarkan guru. Kalau dilihat dari kacamata guru bagaimana? Nah, kondisi sekolah dari kacamata guru ada empat yang bisa saya potret, meskipun sebenarnya banyak sekali, tapi hanya sebagai contoh di sini ada empat. Ya. Yang pertama, guru gaptek teknologi. Meskipun tidak semuanya, tetapi ada sebagian Bapak-Ibu guru yang sebenarnya bukan gaptek, tapi belum ada minat atau greget untuk memperdalam atau sinau lebih lanjut tentang teknologi. Oke. Okay. Yang berikutnya monoton dalam PJJ atau online tersebut. Jadi guru hanya memberikan tugas secara online, tapi tanpa memberikan sebuah materi terlebih dahulu. Jadi hanya tugas yang diberikan. Misalnya diawali dengan menyapa di grup WhatsApp, selamat pagi anak-anak, atau assalamualaikum, selamat pagi, hari ini kita akan memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan selanjutnya silahkan buka di Google Classroom atau buka di mana, sehingga menggunakan platform-platform tertentu, tetapi begitu anak membuka, itu langsung berupa tugas. Nah, disitulah anak-anak yang sering menyampaikan keluhan kepada guru bimbingan dan konseling. Atau sharing-sharing dari Bapak-Ibu guru, kawan-kawan yang di Kabupaten Sleman juga sering seperti itu. Nah, yang ketiga, guru tidak interaktif dalam menyampaikannya atau kurang interaktif. Sehingga hanya menyampaikan tugas saja, meskipun secara virtual kita kan sebenarnya bisa untuk interaktif dengan siswa. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Win, kita itu perlu dengan adanya jiwa humor. Juga Profesor Sui tadi juga menyampaikan ada humornya di situ. Meskipun nanti dalam video, meskipun nanti dalam bentuk tulisan, atau dalam kita mengucapkan atau percakapan. Okay. Dan yang keempat, guru tidak mengoreksi tugas. Tidak ada umpan balik untuk siswa. Jadi hanya tugas ditumpuk, kemudian presensi, kemudian guru mereka persensi hadir, dan saking banyaknya tumpukan-tumpukan itu, sehingga guru malah lupa, atau bahkan guru sudah maaf kewalahan untuk mengoreksi yang jumlahnya siswa ratusan. Nah, di situ siswa hanya dituntut untuk mengerjakan tugas, tetapi koreksi dari guru tidak ada umpan balik diberikan. Gini. Sebenarnya kan melalui Google Classroom pun kita bisa koreksi, kemudian kita berikan pada siswa tersebut atau dengan yang lainnya. Itu. Oke, next Mas Adam. Boleh, silakan. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di pembelajaran PJJ. Barangkali para mahasiswa juga pernah menyaksikan gambar seperti ini. Nah, hal semacam ini terjadi ya karena faktor-faktor yang tadi ya saya sampaikan. Dari segi anak seperti itu, kemudian dari gurunya seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kalian adalah calon-calon pendidik yang insya Allah nanti akan menggantikan kami-kami ini.
di masa depan, tentu saja bisa jadi ketika besok kalian terjun di lapangan atau sekolah, kalian juga harus mempersiapkan platform-platform yang ada dengan teknik-teknik yang sudah diberikan tadi oleh Bu Win maupun dengan oleh Prof. Okay. Nah, inilah drama yang ada di sekolah secara virtual atau online. Kita lihat anak-anak di rumah, kalau kita lihat di sini 2 menit masih bisa duduk dengan tegap, 5 menit berikutnya sudah berubah posisi, 10 menit sudah lebih posisinya bisa kalian lihat, kawan-kawan lihat di situ, dan di 20 menit, padahal kita kalau PJJ, kalau SMP itu hanya 30 menit, satu jam mata pelajarannya. Ini 20 menit, dia belum sampai mengerjakan tugas, sudah tidur. Oke, next mas. Nah, berikutnya, bagaimana untuk mengatasi anak-anak seperti yang digambar tadi, anak-anak yang baru 5 menit sudah tidak kuat, kemudian sampai 20 menit berikutnya dia sudah tertidur. Nah, tentu saja ada trik-trik tertentu yang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Win juga oleh Prof. Dwi. Triknya dari saya, Pak Nyami juga, adalah seperti ini. Yang pertama, kita memberikan pembelajaran itu supaya anak itu nyaman. Nyaman. Nah, kalau anak itu sudah mulai nyaman, baik dari sisi duduknya, dari lingkungan-lingkungan sekitarnya, tentu saja anak itu akan menyenangkan. Pembelajaran itu akan menjadi menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, tentu saja kita sebagai calon pendidik atau calon guru, tentu saja kita harus bisa inovatif. Nah, tentu saja dengan, saya yakin dari kawan-kawan mahasiswa, banyak sekali keahliannya di IT, sehingga inovasi-inovasi itu akan muncul dengan sendirinya oleh kawan-kawan mahasiswa. Dan yang keempat adalah efektif. Efektif yang kira-kira apa yang mau disampaikan di sana, efektif untuk sampai pesan itu kepada siswa kita. Nah, ketika besok kalian di sekolah, tentu saja insya Allah juga sudah tidak asing lagi dengan inovasi, kemudian efektivitasnya, dan yang terakhir adalah harus kreatif. Harus kreatif. Tidak monoton. Tidak hanya itu saja yang disampaikan, tetapi harus kreatif. Bagaimana untuk menyampaikan dengan cara-cara tertentu dan bisa lebih kreatif sehingga bisa diterima. Sehingga anak-anak itu ketika menerima layanan bimbingan dan konseling khususnya dan layanan apa mata pelajaran dari gurunya, tentu saja anak itu akan merasakan nyaman, menyenangkan, inovatif, efektif, dan kreatif. Sehingga kalau kita satukan nyaman, menyenangkan, inovatif, efektif, dan kreatif itu akan bisa dibaca nyamiek, nyamik Jogja. Nah, itu yang saya terapkan di sekolah maupun saya kembangkan di Kabupaten Sleman. Nyami itu nyaman, menyenangkan, inovatif, efektif, dan kreatif. Mungkin bagi mahasiswa yang baru saja gabung atau baru saja kenal dengan saya, memang saya sering biasanya disebut, nama saya Pak Slamet Windarto, tetapi banyak kawan-kawan yang sering menyebutnya itu nyami. Nah, inilah nyami itu. Nyaman, menyenangkan, inovatif, efektif, dan kreatif. Baik, lanjut, Mas. Ya, untuk pembelajaran tahun ajaran baru 2020-2021 dengan yang sebelumnya tentu saja ada perbedaannya. Nah, perbedaannya hanya sebenarnya sedikit, sama sebenarnya, tetapi hanya ada beda-beda sedikit di antaranya, itu cara metodenya. Nah, metode yang dulu dengan tatap muka, kalau ini bicara secara klasikal ya, dulu tatap muka, dulu dengan cara tatap muka, sekarang kita dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, itu yang metodenya. Kemudian, berikutnya isi materinya. Nah, isi materinya tentu saja seperti yang diamanatkan oleh, diamanatkan di edaran tadi, bahwa kita ini difokuskan pada pandemi
COVID-19 dan mengarah pada penyesuaian pada diri perilaku anak yang baru. Untuk apa? Menuju regulasi diri. Nah, tentu saja sesuai dengan surat edaran tersebut, kita nanti juga memberikan layanan bimbingan dan konseling terkait dengan COVID-19 tersebut. Supaya apa? Supaya dapat menunjukkan perilaku diri dari siswa tersebut dan dapat menuju ke regulasi dirinya. Itu. Jadi ada metode, materi, itu yang berbeda. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikan? Tadi Prof. Dwi juga menyinggung banyak sekali, ada beberapa macam. Saya hanya melengkapi atau bahkan juga tidak jauh berbeda dengan Prof. Dwi tadi. Yang pertama, yang terkait dengan video conference, kemudian chat group online, e-learning, dan penyimpanan data internet. Nah, tentu saja kawan-kawan mahasiswa, dengan empat hal semacam ini, cara penyampaiannya sudah tidak asing lagi. Video conference misalnya pakai Zoom meeting, kemudian Cisco Webex, Google Meet, WhatsApp video call, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian chat group online bisa dengan Telegram, dengan WhatsApp, atau LINE, dan sebagainya. Sedangkan untuk e-learningnya, gunakan Google Classroom, Edu, Moodle, dan sebagainya. Tadi Prof. Dwi juga sudah menyampaikan ini. Dan terakhir untuk penyimpanan data internet, kita karena pembelajaran jarak jauh atau online, pastinya kita akan menggunakan Google Drive dan atau Google Form. Oke. Monggo lanjut, Mas. Nah, berikut bagaimana dengan media? Kalau dalam sebelum adanya pandemi atau kita tatap muka, tentu saja kawan-kawan mahasiswa, terutama kawan-kawan saya mahasiswa BK, juga sudah mengenal beberapa media BK yang inovatif. Ada yang menggunakan puzzle, ada yang menggunakan ular tangga, ada yang menggunakan engkle, ada yang, nah itu pengembangan-pengembangan dari media yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran untuk tatap muka atau luring. Nah, bagaimana dengan yang daring? Nah, ada beberapa media yang bisa digunakan dan tentu saja ini mahasiswa sudah tidak asing lagi. Hanya beberapa yang saya sampaikan di sini ada Doodlefly, kemudian Animaker, ada Platagon, Flip Art Clip. Nah, itu yang bisa dipakai dengan Android. Kemudian yang untuk PC-nya bisa menggunakan Animaker.com, Python.com, dan atau video script-nya. Nah, tentu saja untuk kawan-kawan mahasiswa sudah lebih ahli dalam menggunakan animasi-animasi yang ada di media tersebut. Sehingga diharapkan kalau kita menggunakan animasi-animasi seperti ini, anak-anak tidak jenuh, anak-anak tidak bosan, sehingga anak-anak bisa memperhatikan. Maka muncul kenyamanannya, karena gurunya menyenangkan, gurunya inovatif, pembelajarannya efektif, dan nampaknya gurunya juga kreatif. Sehingga tidak akan terjadi seperti di gambar yang salah satu siswa SD tersebut. Next, Mas. Baik, itu tadi yang Pak Nyami sampaikan terkait dengan pengalaman-pengalaman atau potret-potret yang sering Pak Nyami lihat di sekitarnya terkait dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau online. Nah, untuk itu supaya kita nanti bisa diterima tanda kutip oleh anak-anak dan anak-anak tidak bosan, maka kita harus menyiapkan perangkat-perangkatnya itu. Yang pertama tentang persiapan. Nah, bimbingan dan konseling tentu saja berbeda dengan MAPEL yang lain. Kalau tadi Ibu Win sudah menyampaikan bahwa kalau MAPEL tadi di contoh bahasa Inggris sudah ada silabusnya, tetapi kalau kita, tentu saja kita sudah paham, kalau bimbingan konseling itu kita mencari atau memberikan sebuah checklist atau daftar angket kebutuhan.
atau need assessment itu. Nah, di awal tentu saja semua Bapak Ibu guru, karena di tahun ajaran 2020-2021 ini benar-benar sudah disiapkan, berbeda dengan tahun sebelumnya di akhir tahun kemarin, di semester 2 tahun ajaran 2019-2020, karena serba mendadak, maka apa yang disampaikan ke anak-anak dalam PJJ pun juga serba mendadak pula. Tetapi untuk tahun ajaran baru 2020-2021, tentu saja masing-masing sekolah sudah menyiapkan termasuk guru bimbingan dan konselingnya. Untuk apa? Untuk membagi atau menyusun dan membagikan angket kebutuhan siswa tersebut, need assessment. Dan kemudian sampai ke guru lagi, dan tentu saja di situ menggunakan Google Formulir. Nah, lanjut Mas, Google Formulir. Nah, ini adalah contoh. Contoh di SMP Negeri 3 Gudian di awal tahun ajaran baru kemarin, tahun pelajaran baru 2020-2021 yang diawali dimulai tanggal 13 Juli 2020 di pekan pertama Pak Nyami itu menyusun angket yang terkait dengan pandemi COVID-19 tadi. Nah, apa saja di situ? Sebenarnya ada beberapa, tetapi tidak bisa saya tampilkan semuanya, hanya nanti ada beberapa contohnya. Nah, tentu saja kita bisa menggunakan yang tadi saya sampaikan, menggunakan Google Formulir. Seperti inilah Google. Contohnya, angket kebutuhan siswa kelas 9, saya pembelajaran jarak jauh. Dan ini saya gunakan juga untuk kelas 8, terutama yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, pun demikian, nanti di angket tersebut, meskipun yang saya sampaikan itu hanya terkait dengan pandemi COVID-19, pun demikian ketika kami nanti menyampaikan layanan materi yang bisa dengan PJJ atau pembelajaran jarak online itu, saya tentu saja juga menyampaikan tidak hanya pandemi COVID-19 saja. Nah, apa saja nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Monggo Mas, bisa dilanjutkan. Nah, para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, ada contoh 8 yang saya sampaikan di sini terkait dengan hasil daftar kebutuhan siswa di masa pandemi ini. Nah, yang pertama itu saya awali dengan, saya ingin mengetahui kegiatan positif di masa pandemi. Itu kalian bisa, para mahasiswa bisa melihat di sebelahnya itu adalah skor yang diperolehnya. Kemudian saya ingin mengetahui hikmah di balik pandemi COVID-19. Saya merasa bosan mengikuti belajar di rumah. Saya belum dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, saya belum memahami cara mengisi waktu luang di masa pandemi COVID-19 ini. Saya belum memahami apa yang dimaksud dengan new normal. Saya mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ di rumah. Dan saya belum memahami cara mengatasi memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, itu beberapa contoh angket yang saya sampaikan, saya susun, kemudian saya sampaikan pada para siswa di kelas 8 dan kelas 9. Kebetulan saya, Pak Nyami, ngambil diamanai untuk memegang kelas 9 dan kelas 8. Next, Mas. Baik, selanjutnya, materi layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi, kalau tadi sudah kita sampaikan melalui angket dan hasilnya demikian ini, kemudian kita coba untuk susun ulang, diidentifikasi. Ada di situ hikmah di balik pandemi, pemutusan rantai penyebaran COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat atau protokol kesehatan, pembelajaran jarak jauh, hambatan dan cara mengatasi, tips mengatasi rasa bosan di rumah, aksi di masa pandemi. Nah, ini dari yang tadi kita entry data, kemudian kita ambil topik atau judul-judulnya nanti yang kita sampaikan. Nah, pun demikian, pada kesempatan kali ini nanti Pak Nyami akan menyampaikan contoh yang pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Nah, inilah judul RPL yang
nanti akan saya sampaikan kepada para siswa, baik di kelas 8 dan kelas 9, terutama yang terkait dengan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Lanjut, Mas. Monggo. Para mahasiswa yang saya hormati dan juga kami banggakan, BK itu dengan rencana pelaksanaan layanan, kalau dengan MAPEL tadi rencana pembelajaran, ya, pelaksanaan pembelajaran. Di BK juga tidak jauh berbeda dengan MAPEL yang tadi disampaikan oleh beliau Bu Win. Ada beberapa komponen di sini tentang komponen layanan dasarnya, bidang layanannya apa, contoh pribadi, sosial, belajar, atau karir. Kemudian judulnya di sini, saya mau mengambil judul, yaitu pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kemudian kelasnya, ini bisa kelas 8 atau bisa kelas 9. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Pak Nyami megang dua tingkat, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Dan alokasinya 3x40 itu kalau normal, karena kemarin saya buat sebelum adanya edaran, kalau yang sudah dalam edaran itu hanya 30 menit sekali tatap muka. Oke, lanjut, Mas. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk yang RPL yang tadi juga disampaikan oleh beliau Bu Win, tetapi ini untuk LPL 1 lembar untuk yang versinya bimbingan dan counseling. Tentu saja ini sudah kita kembangkan di Kabupaten Sleman. Kalau Pak Nyami tadi bilang di atas tadi sudah ada beberapa bentuk-bentuk RPL, semuanya bagus dan semuanya bisa dipakai. Tentu saja kita harus amati, tiru, dan modifikasi. Slide-nya hilang, Mas Yusuf. Halo, Mas Adam, slide-nya. Cek, Mas Adam. Slide-nya kok menghilang? Iya. Oke. Okay. Bukan, ini coba. Nanti saja. Yang ini nanti saja. Lanjut tadi itu dulu. Lanjut itu dulu, ya. Dilanjutkan sampai akhir dulu. Nanti baru ada contoh. Ya. Yeah. Baik, slide sudah kembali tampil di sini. Ya, mohon maaf tadi karena mau nampilkan RPL-nya terlebih dahulu, tetapi saya habiskan dulu slide yang di PowerPoint-nya. Ya, saya lanjut ya, kawan-kawan mahasiswa. Nah, untuk RPL satu lembar ini, ya, untuk RPL satu lembar ini saya sampaikan bahwa ini yang dikembangkan di Kabupaten Sleman. Ada kalau di RPL Merdeka di SE itu ada tujuan, kegiatan inti, dan penilaian atau asesmen yang tadi disampaikan oleh Ibu Win. Tapi di BK atau di BK kita boleh mengembangkan, sebenarnya tidak hanya tiga itu, tetapi kita tetap namanya RPL satu lembar. Hanya di lapangan kadang kita masih rancu dengan istilah RPL satu lembar. Sehingga mengartikan RPL satu lembar itu hanya RPL yang isinya satu lembar saja. Tadi juga saya sampaikan oleh Ibu Win, memang namanya RPL satu lembar, tetapi memang tetap harus ada lampiran-lampiran yang ada di situ untuk melengkapinya. Nah, di BK pun juga tidak jauh berbeda di situ, cuma nanti ada beberapa yang sedikit berbeda dengan langkah-langkahnya. Baik, kita fokus lagi ke RPL satu lembar yang dikembangkan di Kabupaten Sleman. Yang pertama, ada lima yang dikembangkan, ada komponennya lima, yang di Kementerian atau di Merdeka Belajar itu hanya tiga, tapi kita lima. Yang pertama adalah tujuan, kedua adalah materi, ketiga langkah kegiatan, empat sumber dan bahan, dan lima adalah evaluasi atau penilaian itu. Nah, untuk tujuan kita tidak akan membahas bagaimana itu tujuannya, tujuan umum, tujuan khusus, tidak akan kita bahas di sini. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa khususnya sudah paham dengan bagaimana cara membuat tujuan, tujuan umum maupun tujuan khusus, prosesnya itu bagaimana, yang terkait dengan RPL HOTS tadi. Nah, yang pertama tujuan itu jelas mengatur kepada kata kerja operasional atau KKO-nya. Nah, untuk tujuan harus mengacu pada kata kerja operasional KKO-nya.
Okay. Kemudian untuk materi, nah karena kita COVID-19 ini, maka kita disesuaikan dengan situasi terkini. Dan tadi sudah contohkan penyebaran, pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dan yang berikutnya langkah kegiatan, pembukaan, inti penutup. Tidak berbeda dengan kawan-kawan yang di MAPOL. Yang berikutnya sumber dan bahan. Bisa ada dari internet, buku, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau assessment kalau yang di MAPEL. Nah, evaluasi di BK ada proses dan hasil tentu saja. Evaluasi proses dan hasil. Oke, lanjut, Mas. Baik, kawan mahasiswa, ini ada contoh untuk merumuskan tujuan di layanan bimbingan dan counseling. Rumusan tujuan yang kita gunakan menggunakan kata kerja operasional atau KKO, ini C1 sampai dengan minimal C4. Kita tidak akan membahas lagi C1 bagaimana, 2 bagaimana, 3, silakan nanti lihat di tabel. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa sudah hafal dengan tabel-tabel itu atau paling tidak sudah mempunyai ini. Nah, sekarang kita... Mohon maaf Pak, ini waktunya agak terbatas, mohon bisa di... Oh iya. Baik, ini adalah tujuannya. Silahkan nanti kalian bisa ini. Kemudian ini contohnya materi pemutusan ini. Pengertian COVID-19, gejala COVID-19 secara ini. Dan kita bisa lihat bahwa di sini ada C1 menyebutkan, 2 menjelaskan, C2-nya mengembangkan, C3 menganalisanya, C4, dan terakhir C6-nya adalah menanggulangi. Oke, itu contohnya yang tadi di atas dan nyambung di materi sini. Kemudian lanjut Mas, karena waktunya sudah mau habis. Nah, ini contoh-contoh yang tadi juga disinggung oleh Bu. Kita nanti lewati saja, ada kegiatan pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Next, Mas. Nah, rinciannya seperti ini. Yang saya ingin saya tekankan, ada 3 tahapan, pendahuluan, inti, dan penutup. Dan jangan lupa, ketika di PKP kemarin, Bu Win juga sudah menyinggung bahwa ada sintaknya. Nah, sintaknya itu masuk di mana? Sintaknya masuk di kegiatan intinya. Silakan nanti dimasukkan di kegiatan intinya. Sintaknya di situ itu. Nah, ada 3 contoh sintak yang di BK, yaitu self interaction, kemudian ada Socrates, kemudian ada yang satu lagi experience learning. Nah, itu silakan nanti explore sendiri. Ini hanya langkah-langkah kegiatan layanan klasikal. Next, Mas. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah sumber dan bahan. Silahkan internet, buku, atau YouTube, dan lain-lain. Next, Mas. Dan yang berikutnya adalah evaluasi. Untuk yang proses ini, bagaimana mengerjakan dan mengumpulkan tugas siswa. Siswa merasa senang. Siswa berperan aktif dalam berdiskusi. Kemudian antusias dan semangat. Next, yang kemudian, Mas, next, evaluasi hasilnya. Nah, kita sudah paham dengan evaluasi hasil maupun proses, ada 3 yang dicapai, yaitu pengetahuan sikap dan keterampilan atau UCA, understanding, comfortable, dan action. Bagaimana dengan evaluasi proses dan hasil, tidak akan kita bahas di sini. Oke, next, Mas. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang masih setia sampai dengan akhir pemaparan saya. Terima kasih, dan untuk nanti kalau misalnya RPL mau ditayangkan, monggo, kalau misalnya tidak, enggak apa-apa, Mas, tapi sudah saya lampirkan di situ. Okay. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pada siang hari ini. Mohon maaf jika tidak berkenan, ada hal yang kurang pas, tentu saja hanya bisa mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya orang BK, saya cinta BK, dan saya bangga menjadi guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Slamet Windarto, Sarjana Pendidikan yang telah memaparkan tentang RPP, ya, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, tapi ini spesifik untuk mata pelajaran bimbingan konseling seperti itu. Nah, sangat menarik apa yang telah beliau sampaikan, bahwa di masa pandemi ini, ya apapun mata pelajarannya, ya guru harus
berusaha inovatif ya dalam membuat rencana pembelajaran dan pelaksanaannya. Nah, para hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah ketiga narasumber sudah memaparkan materinya masing-masing. Kita tiba di sesi keempat, yaitu sesi tanya-jawab. Ya, alhamdulillah Bapak-Ibu narasumber ini pertanyaan yang masuk ya sangat banyak, lebih dari 10, ada 15-an lebih. Tapi setelah saya cermati, saya baca satu persatu, itu pada intinya pertanyaannya mengerucut pada satu hal seperti itu. Jadi pada intinya bagaimana ya kita sebagai seorang guru di masa pandemi ini bisa menerapkan pembelajaran yang menarik, ya siswa tidak bosan di rumah, siswa tidak ngantuk, ya, dan pembelajarannya efektif. Ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan, pertanyaannya mengerucut ke satu hal itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kami persilahkan saja Bapak Ibu narasumber untuk menjawab. Mungkin bisa dimulai dari Prof. Dwi terlebih dahulu, nanti dilanjutkan Bu Win dan Pak Slamet. Monggo, Prof. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih kepada para mahasiswa, para peserta seminar. Ada banyak memang pertanyaan, saya juga screenshot, ini ada Miril Mukminin, kemudian ada Musrika Tiki, Rizwanda, Muhammad Alfian, dan sebagainya. Ya, menurut saya gini ya, sebetulnya ini kan kita dalam masa peralihan ya. Satu, kita masa peralihan, semua sedang berusaha untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan baru. Itu perlu kita sadari seperti itu. Tidak bisa kemudian semuanya settle pada waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, tadi ada banyak pertanyaan, kalau nggak ada kuota gimana? Kalau nggak ada jaringan bagaimana? Ya pembelajaran online pasti tidak akan berjalan. Nah, seperti kami sampaikan, ketika kita menghadapi situasi peralihan karena masa pandemi ini, peran pemerintah menjadi sangat penting. Kalau pemerintah menetapkan kebijakan online learning, artinya pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya, harusnya memenuhi kebutuhan sarana-prasarana. Bagaimana wilayah-wilayah yang tidak terakses WiFi itu bisa terpenuhi WiFi. Bagaimana anak-anak yang kesulitan untuk memperoleh smartphone itu disediakan. Saya kira teknologi sekarang memungkinkan kita bisa memperoleh HP smartphone yang harga murah dengan fitur-fitur yang dikurangi, itu sangat memungkinkan untuk dibuat HP untuk keperluan pembelajaran. Prasarat itu harus dipenuhi kalau memang pemerintah serius mau mengarahkan pada pembelajaran online. Sehingga tidak akan muncul lagi pertanyaan kalau nggak ada jaringan terus online learning gimana. Ya pasti nggak bisa berjalan. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ketika pembelajaran online, ya masuk ketika pembelajaran online berjalan, agar berhasil bagaimana? Kita juga harus sadar sepenuhnya mengubah perilaku belajar dan mengajar. Ya, itu yang kalau kemudian aktivitas belajar kelas itu kita bawa ke online, pasti gagal. Bosan dan sebagainya, seperti gambar yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi. 20 menit sudah menggeledak itu siswanya karena bosan dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu bersama-sama. Baik, saya kira untuk para mahasiswa yang memang generasi Z, ya, yang sudah masuk generasi yang melek itu, punya pengalaman-pengalaman tersendiri yang perlu kita apresiasi, kita buka, kita gunakan, kita dengarkan untuk bagaimana mereka bisa lebih nyaman. Karena mereka jauh lebih bisa merasakan kenyamanan dunia online daripada kita yang orang tua. Ini yang perlu kita pelajari justru perilaku mereka dalam online ini, dalam belajar yang kita akomodir. Bukan apa yang kita pikirkan sebagai orang tua, sebagai orang yang sudah old fashion, sudah yang generasi X, baby boomer, dan sebagainya yang tidak paham sama sekali. Nah, ini yang kita perlu gali adalah bagaimana orang-orang generasi Z, teman-teman adik-adik mahasiswa ini, mereka kok bisa nyaman, kenapa? Ini yang perlu kita gali, yang itu kemudian kita fasilitasi dalam proses belajar mengajar. Dan saya pikir mereka calon guru ke depan jauh lebih tahu bagaimana mengelola online daripada sekedar apa yang mungkin tadi saya sampaikan, yaitu ya perlu kita lihat. Kemudian yang keempat, saya melihat fokus pembelajaran saat ini dalam era transisi, kemudian kebutuhan kompetensi baru,
tidak lagi fokus pada menghafal teori, ya, menghafal rumus dan sebagainya, tetapi bagaimana menggunakan pengetahuan-pengetahuan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan, mengekspresikan pengetahuan itu untuk kebutuhan masyarakat. Itu yang jauh lebih penting. Nah, itu hanya bisa muncul ketika pembelajaran, misalkan yang paling dekat adalah dengan project-based learning, yang tentu tidak bisa project-based learning itu hanya dilakukan oleh satu guru mata pelajaran tertentu. Saya kira model tematik yang ada di sekolah dasar itu bisa menjadi dasar problem-based learning yang baik, yang satu proyek itu bisa digunakan untuk berbagai macam mata pelajaran, dikerjakan oleh guru, mungkin bisa lintas sekolah dan sebagainya. Ini yang justru secara real akan menumbuhkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Menurut saya kurang lebih begitu. Ini kita juga perlu melakukan revolusi belajar 4.0 juga, tidak hanya sekedar industrinya, tapi education 4.0 ini juga kita perlu tumbuhkan. Terima kasih Mas Yusuf. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Prof. Dwi. Monggo pada Bu Win bisa menambahkan jawaban. Okay. Yang pertama yaitu tentang apa pembelajaran supaya para siswa tidak tidak bored gitu ya. Okay, jadi memang kita harus punya variatif, jadi harus punya pembelajaran yang variatif, ya mungkin di situ memang awal kalau saya suka lewat apa WA dulu, jadi saya menyapa siswa dengan gojekan-gojekan sedikit dengan hi, ya apa how is everything guys di pandemic ini dan sebagainya. Nah kemudian itu kayaknya cuma sapaan kecil sepele, tapi ternyata respon anak banyak hal, terus oh Melvin gimana kabarnya dan sebagainya ya, jadi hal itu terus kita yuk kita ke materi dan sebagainya. Nah kemudian variasi dalam game, nah itu game di platform kan banyak ya, jadi kita di banyak link kita cari pilih yang game yang tentu saja harus sesuai dengan materi yang akan atau KD yang akan kita capai. Kemudian juga bisa sedikit Kahoot ya, mungkin hanya 3 soal aja, nanti malah anak-anak minta lagi-lagi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin tadi ada pentagon ya, jadi itu mungkin dari ada diskusi, conversation, dibuat seperti animasi pakai pentagon, itu juga akan menarik. Jadi kita sebenarnya problemnya itu kadang di new teaching atau di new normal ini, masalahnya kita kadang guru sendiri ya, jadi kita sendiri memang harus kita lebih menguasai, jadi harus belajar. Dan seperti yang disampaikan Prof tadi, jadi untuk apa integrated atau dengan lintas dengan pembelajaran lain, saya setuju sekali Prof. Jadi memang kalau kita punya istilah STEAM ya, okay, jadi STEAM, jadi science, technology, nah itu bisa dipadukan mungkin project saya seperti ini, di bahasanya mungkin nanti prakteknya di kewirausahaan atau dan sebagainya. Nah kemudian mungkin untuk masalah kuota, untuk kuota itu kemarin tanggal 7 Agustus itu ada pengumuman ya dari Mas Menteri, yaitu nanti masuk di BOS apa gimana seperti itu. Nah, untuk memastikan peserta didik kita itu apa kuotanya oke, terus itu memang awal kita harus menanyakan, atau sekolah juga bisa lewat wali kelas dan sebagainya bisa menanyakan masalah dengan internet itu dan sebagainya. Ya, mungkin seperti itu dulu. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Bu Win ya. Kemudian kami persilahkan Pak Slamet, tapi mohon maaf dia Pak, ini waktunya 5 menit saja untuk menambahkan karena kita semakin update, semakin dekat dengan penghujung waktu, terbatas oleh waktu. Monggo Pak Slamet, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Nambahi dari Prof. Dwi dan Bu Win, bagaimana ketika anak bosan, mengatasi bosan? Nah, tentu saja tadi kalau saya menggunakan istilah, kalau yang mapel dengan PAIKEM, saya menggunakan nyamie, nyaman, menyenangkan, inovatif, efektif, dan kreatif. Balik ini tadi kepada diri kita, kreativitas diri kita.
Maka tadi saya sampaikan ketika PJJ itu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain, medianya salah satunya yang Pelatagon tadi atau Dodify, sehingga anak-anak itu akan tertarik. Itu hal yang baru ini bagi anak-anak, sehingga anak-anak seolah-olah akan meninggalkan itu apa ya, nggak rela, karena nanti akan muncul apa lagi ini dan sebagainya. Artinya kreativitas kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, tentu saja untuk PJJ ini bukan menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi perlu kolaborasi antara guru, siswa, juga orang tua. Nah, orang tua perannya apa di rumah? Mengawasi, mendampingi. Nah, sehingga pengalaman yang ada di sekolah kami itu ketika saya tanyakan, berapa kali kalian megang HP, bla 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 bla. Kemudian sudah kita support dengan subsidi kuota dari sekolah pun, dari sekian itu nggak akan cukup untuk PJJ ini. Tetapi juga ingat bahwa anak-anak itu kuota itu diberikan bukan hanya untuk PJJ saja. Pengalaman yang sudah saya lihat ke anak-anak, sebagian malah habis untuk main game dan sosial media. Karena nggak bisa dibedakan ini untuk kuota PJJ, ini untuk game dan sebagainya. Nah, berikutnya, tentu saja yang ketiga, kita harus dengan variasi tadi juga. Kita dengan materi, misalnya Google Classroom, saya sering menggunakan Google Classroom itu, saya buat skenario terlebih dahulu, sehingga anak-anak interaktif. Contoh di halaman forum itu saya sampaikan misalnya, semangat pagi, anak-anak pasti akan menjawab, pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar hari ini? Saya sehat, saya kuat, tetap semangat. Dan anak itu selalu memberikan jawaban. Nah, disitulah interaksi kita, meskipun tidak virtual, tidak tatap muka. Tapi karena kreativitas kita, anak-anak jadi tidak menjadi malas dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak hanya, maaf tadi saya sampaikan, melulu untuk menyampaikan apa tugas saja. Sehingga anak-anak tidak memberi labeling pada kita bahwa ini bukan pembelajaran online, Pak, tetapi pemberian tugas online. Yang kelima, ketika kita harus memberikan tugas, tentu saja yang pernah saya lakukan, anak-anak itu tertarik dan anak-anak suka. Kenapa? Itu minat anak-anak. Saya minta untuk membuat sebuah video tentang tadi yang sudah saya sampaikan tentang pemutusan COVID itu. Kemudian mereka harus mengupload di akun IG-nya masing-masing, di IG TV-nya atau di YouTube-nya. Kemudian tag tandai Nyamik Jogja, sehingga saya bisa melihat, bisa menilai di situ. Dan nampaknya mereka itu antusias untuk membuat itu. Apa tugas yang diberikan merasa tidak berat. Karena apa? Dia juga suka membuat videonya, juga dia juga suka kalau diupload, dan akhirnya banyak yang nge-like dan sebagainya itu. Nah, mungkin itu Mas tambahan saya, ada beberapa ini yang jelas balik ning diri kita, kreativitas kita, kemauan kita, dan juga perlu kerjasama atau kolaborasi antara orang tua dan guru. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kami haturkan pada Pak Slamet yang telah menambahkan jawaban dari para hadirin, gitu ya. Sesi tanya jawab saya kira saya cukupkan karena kita terbatas oleh waktu. Dan berikutnya kembali kami ingatkan di sesi paling terakhir ini untuk teman-teman mahasiswa untuk mengisi link atau form yang telah disiapkan oleh tim, ya, bisa dilihat di kolom chat YouTube. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan Mas Adam, apakah nanti materi dari Bapak Ibu narasumber ini akan di-share ke mahasiswa gitu? Halo Mas Adam. Ada pertanyaan dari peserta, apakah materi akan di-share nanti? Untuk link sudah saya sharekan, Pak, ada di link deskripsi dan ada di kolom komentar atau di live chat. Itu sudah saya kirimkan. Iya, link materinya sudah kami share kayak gitu. Kemudian untuk nanti apa? Untuk nanti sertifikat itu akan kami proses dulu karena memang harus kita verifikasi dulu sehingga mana yang masuk ke mana, masuk yang mahasiswa, dosen ataupun yang ke umum seperti itu. Kita kan karena hari ini memang banyak pesertanya, Pak, tidak hanya mahasiswa saja seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adam atas pengumuman yang telah disampaikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, serta teman-teman mahasiswa, kita telah sampai di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Sungguh sangat bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ya kita semua benar-benar menjadi guru yang adaptif, responsif,
ya terhadap situasi apapun yang menimpa diri kita, yang menimpa masyarakat kita ya. Jadi kita adaptif, jangan sampai gagap ya. Untuk apa ya, pembelajaran dengan teknologi kita gagap, jangan sampai seperti itu, karena apa, perputaran zaman sangat cepat dan kita selalu dituntut untuk adaptif dan responsif ya. Sekali lagi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu narasumber, Prof. Dwi, Bu Win, dan Pak Slamet. Terima kasih atas ilmunya. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada para peserta yang telah hadir gabung di channel YouTube. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah di kemudian hari. Allahumma amin. Sekian acara webinar kita pada siang hari ini. Dari saya, apabila ada kekurangan dalam membawakan acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Mari kita akhiri bersama forum kita dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Tantangan bagi bangsa Indonesia sekaligus merupakan peluang bagi calon mahasiswa baru, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil bidang pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan berdiri sejak tahun 1960 dan hingga saat ini memiliki 12 program studi. Mayoritas program studi yang berada di naungan FKIP UAD telah meraih akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT Kemenristek Dikti. Sebagai fakultas tertua di Universitas Ahmad Dahlan, FKIP UAD telah berhasil meluluskan lebih dari 17.000 lulusan yang telah menjadi tenaga pendidik di berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Sebagai fakultas yang unggul, inovatif, berwawasan global, dan dijiwai nilai-nilai Islam, FKIP UAD menerapkan kurikulum yang diakui secara internasional dengan memiliki jiwa keislaman. Hingga saat ini, FKIP UAD memiliki tenaga pengajar yang berjumlah 187 dosen, diantaranya bergelar doktor dan profesor. Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar menjadi hal penting untuk menunjang kualitas pendidikan dan pembelajaran di FKIP UAD. Sebagai upaya untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan dan sekolah hingga menjadi sekolah unggulan, FKIP UAD telah mengembangkan sekolah laboratorium pendidikan atau lab school. Lab school yang telah dikembangkan oleh FKIP UAD diantaranya ialah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Wonosobo Gunung Kidul dan Lab School di Sambas, Kalimantan Barat. FKIP UAD selalu memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas diri melalui berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat nasional dan internasional. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh mahasiswa maupun dosen FKIP UAD. Sebagai salah satu penunjang perkuliahan, FKIP UAD memiliki beragam fasilitas, di antaranya memiliki 9 laboratorium micro-teaching yang telah terstandar, laboratorium multimedia,
Laboratorium Teknologi Pembelajaran Sains, dan program Now I Know, yakni program belajar sains dengan menggunakan e-learning, serta daycare Anahel yang dimiliki oleh PG PAUD. Berbagai prestasi di bidang akademik banyak ditorehkan oleh FKIP UAD, yakni dengan memiliki berbagai jurnal, di antaranya telah terindeks Sinta II, seperti jurnal Psikopedagogia dan jurnal Bioedukatika, serta jurnal-jurnal lainnya. FKIP UAD dipercaya banyak pihak untuk menerima hibah, di antaranya hibah lesson study dan belajar mengenai lesson study di Jepang, hibah inovasi pendidikan khusus, hibah SPADA, hibah penugasan dosen ke sekolah, dan hibah modul digital. Sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, FKIP UAD melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya penelitian para dosen FKIP UAD yang berfokus untuk membantu, mencerahkan, dan membangun pendidikan di Indonesia Timur, menerjunkan mahasiswa untuk melakukan kuliah kerja nyata di berbagai daerah, dan menerjunkan mahasiswa untuk melakukan pengenalan lapangan persekolahan. Guna mewujudkan visi berwawasan global, FKIP UAD telah melakukan berbagai kerjasama. 142 kerjasama dilaksanakan guna memenuhi tridharma perguruan tinggi dosen FKIP UAD. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi, FKIP UAD juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah negeri dan Muhammadiyah di wilayah DIY untuk pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2 sebagai dasar mahasiswa FKIP sebelum terjun menjadi guru di sekolah. FKIP UAD dipercaya untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru berdasarkan surat keputusan Menristek Dikti nomor 705 garis miring KPT garis miring 1 Romawi garis miring 2018 pada 28 Agustus 2018 di 9 program studi. Jangan ragu untuk bergabung dengan FKIP UAD.